Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat untuk Bapak Haji Wildan Nuryakin SK selaku Ketua DPK PPNI Kuriasi, yang terhormat Bapak Teten Rustendi SK Nurse MKes selaku Founder Matador Training Academy, yang terhormat Ketua Panitia Ibu Lia Yulianti SK Nurse, yang terhormat para narasumber Bapak Supriyatno SK Nurse, Bapak Teten Rustendi SK Nurse MKes, serta yang kami hormati tentunya seluruh teman-teman peserta webinar pada pagi hari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini ya. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Ya, acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh DPK PPNI Kuriasi bekerjasama dengan Matador Training Academy dengan mengusung tema Manajemen Post Resusitasi pada Pasien Cardiac Arrest dengan Return of Spontaneous Circulation atau mungkin lebih dikenal sama teman-teman di sini ROSC ya. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars PPNI, yang ketiga pembacaan tata tertib webinar, yang keempat sambutan dari Ketua Panitia, yang kelima tentunya acara inti yaitu penyampaian materi disambung dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir ada penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Mungkin untuk panitia bisa dibantu? Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya.
Ya, kita lanjutkan untuk Mars PPNI. Tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah. Buat Indonesia bangkitlah dan majulah untuk Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua. Dengan semangat jiwa Pancasila, maju berawat majulah dalam kancah pembangunan. Tunjukkanlah pada sekalian orang, jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Tercapai derajat kesehatan sebagai mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi ya, baik, kami ingatkan untuk seluruh peserta webinar, baik yang baru masuk ataupun yang sudah bergabung dengan kita dari tadi, untuk menonaktifkan fitur mikrofonnya, kemudian hanya mengaktifkan fitur video. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili kepada Bapak Dwi Wisnu Aryo Mukti as Governors. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suaranya sudah terdengar? Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Ketua DPD PPNI Kabupaten Karawang, Bapak Haji Anto Ardiansyah, SKMMM. Yang kami hormati Bapak Ketua DPK PPNI Puri Asih, Bapak Haji Wildan Nuryakin Eskep. Yang kami hormati Founder Matador Training Academy, Bapak Teten Rustendi Eskepnes Emkes, yang kebetulan hari ini juga menjadi narasumber kita.
Yang kami hormati tim panitia, Bapak Agus Purnama beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber yang luar biasa pada hari ini yang berkenan membagi ilmu pada kita semua. Ada Bapak Teten Rustendi, Eskepnes MKes, dan Bapak Supriyatno, Eskepnes. Beliau trainer dari Gadar Medik Indonesia. Serta yang berbahagia tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat serta webinar dari seluruh Indonesia yang di hari Minggu ini masih tetap semangat ya untuk meningkatkan ilmuwan. Mungkin ada yang sedang libur atau yang sedang berdinas, mudah-mudahan dapat mengikuti hingga akhir acara. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Ibu Ketua Panitia, yaitu Ibu Lia Yulianti Eskepnes, yang kebetulan hari ini berhalangan hadir di tengah kita semua. Kami dari DPK Puri Asih, bekerjasama dengan Matador Training Academy, berkomitmen penuh di bidang pendidikan, pelatihan untuk rekan-rekan sejawat perawat tentunya, dalam mengembangkan diri, menambah ilmu, dan pastinya pemenuhan satuan kredit partisipasi ya, atau SKP untuk kebutuhan STR teman-teman semua. Webinar pada hari ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian dari kegiatan webinar yang dan pelatihan yang sedang kami selenggarakan, yang insya Allah nanti akan ada setiap bulannya di tahun ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Selamat menimba ilmu kepada rekan-rekan sejawat semua tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan memberikan ilmunya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang ibadah dan pahala bagi kita semua. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara webinar keperawatan nasional manajemen resusitasi pada pasien kardiak rest resmi saya buka. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu moderator, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dwi Wisnu yang saat ini mewakili Ibu Panitia yang tidak bisa bergabung bersama kita hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus nanti diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelumnya saya membacakan dulu tata tertib webinarnya ya, yang tadi mungkin terlewat. Saya bacakan untuk tata tertib webinar. Yang pertama ada webinar tadi sudah dimulai pukul 8.15, kemudian room dibuka 30 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib masuk room 15 menit sebelum webinar dimulai. Kemudian peserta wajib mengaktifkan fitur kameranya menggunakan latar yang sudah di-share melalui WA group mungkin ya. Tentunya jika mendukung. Kemudian peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format nama lengkap, kemudian boleh dituliskan asal kota atau asal instansinya. Kemudian peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Nah, ini yang tadi saya ulang-ulang. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinarnya berlangsung. Kemudian untuk pertanyaan yang akan diajukan nanti bisa melalui room chat dengan format nama, boleh nanti dicantumkan asal instansi atau kota baru pertanyaannya. Boleh juga nanti mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dipersilakan oleh moderator, boleh mengaktifkan mikrofon serta kameranya. Kemudian room chat WA group akan dibuka selama webinar, nanti panitia akan membantu apabila kesulitan dalam hal webinar yang hari ini berjalan. Kemudian e-sertifikat akan dibagikan melalui WA group untuk peserta, jadi dimohon untuk tidak meninggalkan WA group dulu sebelum sertifikatnya nanti diterima. Untuk hal-hal yang akan ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di WA group. Nah, oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi ya. Materi yang pertama mengenai manajemen post-resusitasi pasien kardiak arrest. Ya. Materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyatno S. Kepnas. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Teman-teman harus mendengarkan nih, karena CV beliau luar biasa hebat. Nama lengkap beliau itu Supriyatno S. Kepnas. Beliau lahir di Karawang,
20 September 1984. Kemudian pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Karisma tahun 2005. Kemudian di Stikes Mitra Kencana Tasikmalaya tahun 2013. Kemudian kesibukan tahun 2020. Pengalaman bekerja beliau juga cukup banyak. Beliau pernah mengabdi di Stikes Mencari Bogor tahun 2005. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Pusat dan Pusat sebagai Kepala Bidang Pengendali Mutu Internal dan Tim Penyusun Kurikulum di PT Gadar Medik Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai founder dan CEO PT Kaputren Natural and Healthy. Beliau juga sebagai Direktur Utama PT Kaputren Medik Teknologi. Selain pengalaman bekerja yang begitu hebat, tentunya beliau juga mempunyai karya. Beliau pernah menerbitkan buku dengan judul Perekaman dan Interpretasi Elektrokardiogram pada tahun 2015. Dan saat ini beliau juga sedang proses menerbitkan buku. Ada dua buku bahkan. Yang pertama, Pemantauan Aritmia Jantung bagi Perawat Secara Step by Step. Kemudian buku yang kedua yaitu Nursing Early Warning Sparing System. Oke, kita langsung sapa aja. Kalau saya lebih enaknya, biasanya kita sapanya dengan panggilan pendek mungkin ya. Selamat pagi, Pak Sayung. Ya, Pak Sayung sudah bergabung dengan kami. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sayung apa kabar? Kita berjumpa kembali lewat online nih. Iya, Alhamdulillah. Suara saya lumayan kedengaran jelas atau agak kedistract dengan suara background di belakang saya? Oke, sudah cukup jelas Pak Sayung. Cukup jelas ya, nggak apa-apa ya. Iya. Saya harus agak sambil teriak. Pertama-tama mungkin mohon maaf karena kebetulan pagi hari ini saya sedang di bandara, akan pulang dari Kalimantan Selatan teman-teman ya. Ini baru selesai kegiatan saya fasilitasi rumah sakit. Ya, jadi saya minta maaf kalau memang nanti suara saya agak terdistract dengan suara background ya. Baik-baik Pak Sayung. Lanjut saja Pak Sayung, mari kita sambut ya. Untuk semua teman-teman saya ingatkan kembali untuk menonaktifkan fitur mikrofonnya. Kita langsung saja sambut kepada Bapak Supriyatno S. Kepnes, Pahudan 4, kami persilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Saya ingin menyapa teman-teman saya terlebih dahulu, teman sejawat yang luar biasa yang pada hari ini tentunya kita Alhamdulillah bisa bersama-sama bersilaturahmi ya. Untuk sama-sama mengembangkan kapasitas kita tentunya sebagai seorang pemberi pelayanan, dalam hal ini adalah sebagai staf klinis, sebagai perawat, yang tentunya mudah-mudahan materi yang kita akan diskusikan juga hari ini itu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya'i wal mursalin. Walalihi wasofi ajmain. Amma ba'du. Robisroh li sorti wa yasiri amri wa hluluk datam milisani yaf kahu kauli. Astagfirullahaladzim. Pertama-tama tentu yang mudah-mudahan selalu yang menjadi utama teman-teman ya. Rasa syukur kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas berkahan karunia limpah yang tak henti-henti kita rasakan teman-teman ya sampai hari ini. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, yang sehingga kita bisa berkesempatan untuk bertatap maya secara virtual dalam kegiatan kegiatan ilmiah, seminar nasional dengan tema manajemen post-resusitasi pasien kardiak arrest yang sudah masuk periode ROSC. Ya, itu yang menjadi memang tema kita pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini juga nanti materi akan dilanjutkan juga ya dengan materi dari Pak Tete. Mungkin yang selanjutnya adalah terima kasih kepada panitia penyelenggara yang luar biasa dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan juga memfasilitasi tentunya teman-teman perawat. Saya sebut saja perawat Nusantara ya, karena ini
peserta seminarnya bukan hanya dari Kota Karawang saja, di mana domisili dari DPK PPNI Rumah Sakit Puri ASI ya sebagai penyelenggara dan juga Matador Training Academy ya, tetapi saya lihat di sini ada ternyata ada rekan-rekan sejawat saya juga dari Jakarta ya, yang bahkan mungkin dari luar pulau juga ada. Ini sepertinya alhamdulillah kita bisa pagi hari ini berkumpul. Teman-teman, saya sangat berbahagia sekali ya, tentunya bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Sebetulnya ini melanjutkan dari tema seminar kita sebelumnya, teman-teman ya, yang membahas terkait dengan manajemen kegawat daruratan ya, pada kegawat daruratan aritmia jantung yang mengancam nyawa. Nah, selanjutnya tentu yang menjadi target kita ya di lapangan, teman-teman ya, ketika kita melakukan tindakan resusitasi tentunya adalah target hasil yang ingin diharapkan ya, adalah pasien itu bisa kembali sirkulasi spontan atau yang kita kenal dengan ROSC. Nah, justru tantangan kita, teman-teman, adalah pada saat kita melakukan tindakan resusitasi dan telah berhasil, artinya pasien kembali mengalami sirkulasi spontan. Nah, justru tantangan terberat itu adalah untuk mempertahankan kondisi pasien. Nah, di sini American Heart Association atau AHA ya, artinya sudah memberikan rekomendasi dalam bentuk algoritma post resusitasi ya dengan pasien ROSC. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman seperti apa sih algoritmanya. Ada beberapa tahapan manajemen post resusitasi ya, awal dan juga lanjutan yang menjadi target organ kita. Ya, mohon maaf agak dihiraukan suara background di belakang saya, teman-teman. Ya, ini saya sudah berusaha mencari spot yang bagus ya untuk apa namanya webinar kita. Mudah-mudahan tidak terdistract. Tapi suara saya masih terdengar jelas ya. Kasih jempol aja di kamera. Kalau suara saya masih terdengar jelas ke teman-teman, boleh saya lihat jempolnya? Ini yang di layar saya. Oke, terima kasih Pak Kasiono ya, luar biasa. Baik teman-teman, izin saya share screen materinya ya. Oh ya, untuk materi juga teman-teman kan sudah diberikan link untuk mendownload ya. Jadi materi ini dan nanti juga materi dari pembicara 2 Pak Teten Rustendi itu teman-teman juga bisa apa namanya unduh ya untuk bahan bacaan. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk manajemen post resusitasi pada pasien cardiac arrest dengan return of spontan circulation, artinya kondisi di mana sirkulasi ini sudah kembali. Nah, tentu yang menjadi apa ya, harapan yang menjadi target kita ketika kita melakukan tindakan resusitasi pada pasien henti jantung ya, artinya dimanapun ya kita melakukan tindakan resusitasi, baik itu di pra rumah sakit, di pra hospital ataupun di intra rumah sakit ya, tentu target utamanya adalah kembalinya sirkulasi spontan. Nah, tetapi kan untuk mencapai sirkulasi spontan, tentu tahapan bantuan hidup dasar sampai dengan bantuan hidup lanjut jantung itu harus baik. Nah, itulah kenapa dalam hal ini teman-teman sejawat perawat tentunya sudah dibekali keterampilannya bagaimana melakukan tindakan resusitasi jantung paru yang berkualitas, juga dengan pemahaman algoritma aritmia jantung ya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, selanjutnya tentu adalah bagaimana sih manajemen kita setelah pasien ini sirkulasinya kembali spontan, karena tidak sedikit ya, kejadian ya setelah pasien ini bisa kembali sirkulasi spontan, denyut jantungnya sudah kembali, pernapasannya juga sudah kembali. Nah, tetapi karena pengelolaan kemudian manajemen post resusitasinya kurang optimal ya, sehingga pasien kita bisa mengalami kondisi perburukan kembali ya, artinya mulai dari hemodinamik yang tidak bisa distabilkan, kemudian juga tentunya kerusakan organ, bahkan multifailure organ bisa terjadi, bahkan tidak sedikit kemungkinan juga pasien bisa mengalami cardiac arrest atau henti jantung kembali. Nah, tentu ini menjadi tantangan teman-teman ya untuk staf klinis ya, bahwa bagaimana sih sebetulnya manajemen yang baik pada saat post resusitasi itu dilakukan. Nah, dalam hal ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan algoritma dari
American Heart Association. Oke, okay. Tentu teman-teman sudah mendapatkan kompetensi ya, pelatihan ataupun pada saat di bangku kuliah terkait dengan bantuan hidup dasar. Nah, salah satu tindakannya adalah resusitasi jantung paru yang berkualitas. Nah, ini merupakan langkah awal dari tata laksana pasien henti jantung. Nah, nanti serangkaian tindakan yang dilakukan tentu bukan hanya RJP. Nanti ada pemberian obat resusitasi, tindakan defibrilasi atau terapi listrik ya. Nah, itu yang akan dilakukan di fase bantuan hidup dasar. Nah, kemudian di bantuan hidup lanjut ya, yang mungkin ini akan dilakukan oleh tim yang tentunya sudah memiliki kemampuan. Kalau di rumah sakit itu ada tim medis emergency teman-teman atau yang dikenal dengan tim code blue ya, tim code biru. Nah, memiliki target. Nah, targetnya apa? Tentu keberhasilannya adalah ROSC, Return of Spontan Circulation. Jadi sirkulasinya kembali spontan. Nah, setelah ROSC, ini pasien dapat mengalami perubahan hemodinamik, terutama diakibatkan karena prolong hipoksia selama tindakan resusitasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai staf klinis, ya artinya baik dokter, perawat dalam hal ini yang melakukan tindakan resusitasi. Ya, bagaimana nih cara menstabilkan ya dan mempertahankan kondisi ideal ketika sirkulasi sudah kembali spontan ya. Gambaran atau fisiologi teman-teman pasca henti jantung ini kadang sangat unik. Ya, artinya mungkin setiap pasien itu bisa berbeda. Ya, apalagi tergantung dari reversible causa. Nah, reversible causa itu adalah penyebab yang bisa dipulihkan. Kalau teman-teman masih ingat apa mungkin di materi BTCLS ya, atau mungkin di materi ACLS yang sudah mengikuti pelatihan ACLS ya, ada 5H5T ya. Mulai dari 5H itu mulai dari hipovolemik, kemudian hidrogenan atau asidosis ya, kemudian hipohiperkalemia, hipotermia. Nah, itu 5H. Kemudian 5T ada tension pneumothorax, tamponet perikardial atau tamponet jantung, kemudian toksik, kemudian ada trombosis pulmonal dan trombosis koroner. Nah, itu merupakan penyebab yang bisa dipulihkan dari pasien yang mengalami henti jantung. Artinya berbeda penyebab, mungkin nanti target organ post resusitasi juga akan berbeda. Nah, ini yang juga harus kita pahami. Nah, yang juga harus kita waspadai teman-teman di sini adalah tentunya post cardiac arrest syndrome. Jadi setelah pasien ini kembali sirkulasi spontan, itu ada sindrom yang menyertai yang harus kita waspadai. Apa? Yang pertama adalah cedera otak. Ini yang paling sangat mungkin terjadi ya, karena prolong hipoksia tadi pada jaringan otak. Nah, itu bisa mengakibatkan cedera neuron, cedera akson ya, ataupun cedera cerebral yang bisa bersifat permanen teman-teman ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian disfungsi miokardial pasca henti jantung, kemudian iskemik sistemik ya, terkait dengan respon reperfusi, kemudian pencetus patologi henti jantung yang persisten. Nah, ini merupakan sindroma pasca henti jantung yang harus kita waspadai tentunya. Beratnya sindrom pasca henti jantung itu berbeda setiap individu. Tadi ya yang saya sampaikan ya terkait dengan penyebabnya. Kemudian tingginya angka morbiditas, angka kesakitan dan mortalitas, angka kematian pasien pasca henti jantung ini mendorong disusunnya sistematika perawatan pasca henti jantung secara komprehensif. Nah, artinya teman-teman pun nanti di rumah sakit tentu sudah memiliki standar operasional prosedur tetap ya, protokol tetap ya, terkait dengan manajemen post resusitasi. Nah, ini yang menjadi dasar landasan kita dalam melakukan manajemen post resusitasi di rumah sakit. Oke, apa sih tujuan perawatan pasca henti jantung itu teman-teman? Nah, ini tujuan awalnya. Tujuan awal itu tentu mengoptimalkan fungsi kardiopulmonal dan fungsi organ vital. Ini yang menjadi target utama kita setelah pasien ini kembali sirkulasinya spontan. Kemudian selanjutnya mengirimkan pasien ke rumah sakit yang memiliki penanganan pasca henti jantung. Artinya kalau di fasilitas pelayanan kita ini belum ada dokter spesialis, kemudian ruangan khusus, nah tentu peralatan-peralatan khusus penunjang ya, tentunya kita harus memikirkan untuk merujuk transfer pasien ya ke rumah sakit yang memiliki kemampuan merawat pasien post resusitasi. Kemudian memberikan perawatan pasca henti jantung secara komprehensif, kemudian mengidentifikasi dan menangani penyebab ya, serta mencegah terjadinya henti jantung kembali. Karena tidak sedikit ya, saya pengalaman bekerja di emergency kardiak teman-teman ya, di emergency jantung ya.
pernah melakukan tindakan resusitasi dengan tim ya dan berhasil. Nah, justru pasiennya yang memang kondisinya ini sudah mengalami apa ya? Perburukan lah ya, artinya sudah banyak organ yang mengalami failure ya, sehingga hanya bertahan beberapa menit, ada yang bertahan beberapa jam. Nah, justru di sinilah sebetulnya tantangan kita, karena jangan sampai kita capek-capek ngejar ya resusitasi gitu, tapi pada saat sudah berhasil ini manajemennya kurang maksimal ya gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Oke, itu tujuan awalnya. Nah, tujuan berikutnya apa sih? Tujuan berikutnya itu adalah kita harus bisa mengontrol suhu basal tubuh. Karena metabolisme yang baru kembali, teman-teman ya, ini dengan suhu, bahkan dengan suhu 37,3, itu masih terhitung berbahaya untuk pasien post-resusitasi yang sirkulasinya baru kembali spontan. Sehingga ada manajemen hipotermi nanti. Ya, ada manajemen hipotermi ya yang akan dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh pasien itu di level kira-kira 33 sampai 34 derajat Celcius. Ya, itu biasanya akan dipertahankan sampai kurang lebih 8 sampai 24 jam pertama lah pasien itu mengalami sirkulasi spontan. Kemudian mengidentifikasi segera terkait dengan adanya kemungkinan trombos koroner ya, yang dalam hal ini yang berhubungan nanti dengan akut koronari sindrom. Nah, ini juga tentunya menjadi identifikasi apa selanjutnya teman-teman ya. Makanya perekaman EKG 12 lead serial itu sangat penting untuk dilakukan pada pasien post resusitasi. Kemudian mengoptimalkan ventilasi mekanik ya, artinya pemberian ventilasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasien teman-teman. Nah, bahkan ada studi random ya, ada penelitian random yang menyebutkan bahwa pemberian oksigen 100% ya pada pasien post resusitasi itu justru bisa berbahaya. Makanya target saturasi oksigen ya, kemudian target PaCO2 itu juga dipertahankan dalam level minimal. Contoh untuk saturasi oksigen itu biasanya dipertahankan antara level 94 sampai 96% ya, artinya jangan lebih dari itu. Nah, itu salah satu juga ya manajemen nanti yang akan dilakukan. Kemudian mengurangi resiko cedera multi organ, kemudian kita harus mengkaji prognosis dan pemulihan secara objektif, memberikan pelayanan rehabilitasi jika memang diperlukan. Nah, ini adalah tujuan berikutnya ya dari manajemen pasien dengan pasca henti jantung. Selanjutnya teman-teman, bahwa cedera otak ini tentunya penyebab tersering ya dari kematian pasien pasca henti jantung, karena sulit dihindari. Pada saat kita melakukan tindakan resusitasi teman-teman ya, terkadang kita melupakan untuk melakukan evaluasi selama tindakan resusitasi. Apakah kompresi dada kita berkualitas? Apakah ventilasi atau pemberian napas yang kita lakukan itu juga berkualitas? Apakah CO2 di dalam tubuh pasien itu bisa keluar optimal pada saat resusitasi? Nah, itu yang seharusnya dilakukan evaluasi secara kontinu ya. Jadi terkadang proses resusitasi itu sendiri itu memperberat kondisi pasien. Itu yang sebetulnya harus ada pelatihan khusus teman-teman ya terkait dengan RJP yang berkualitas ini harus sering gitu. Karena jangan sampai tindakan RJP kita ini menjadi hal yang sia-sia, hanya menggugurkan kewajiban saja, seperti itu. Nah, karena disebutkan di sini adalah cedera otak mungkin anotifikasinya bisa dimatikan dulu teman-teman ya, biar nggak dicoret-coret layarnya. Oke, cedera otak itu menyumbang hampir 68% teman-teman. Jadi cukup tinggi, artinya lebih dari 50% kematian pasca henti jantung ini berhubungan dengan cedera otak. Nah, kenapa? Karena memang otak itu memiliki keterbatasan toleransi terhadap respon iskemi. Ya gitu, hipoksia. Nah, itu dia sangat intoleran sekali teman-teman. Makanya selama tindakan resusitasi yang kita sebetulnya jaga itu adalah organ otak. Makanya istilahnya adalah RJPO, resusitasi jantung paru otak. Ya. Oke, cedera otak tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi pireksia, hiperglikemik, dan kejang. Nah, ini yang juga bisa terjadi komplikasi pasca henti jantung pasiennya kejang teman-teman. Karena tadi ya cedera akson, kemudian juga listrik otaknya terganggu karena hipoksi, ya kemudian masalah elektrolit,
ya, gangguan metabolik. Nah, itu juga tentunya akan mempengaruhi kondisi kerusakan otak yang bisa terjadi. Nah, di sini disebutkan pasien dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius pada 72 jam awal pasca FOSC ini akan meningkatkan resiko kematian otak. Ya, makanya suhu tubuh pasien itu dipertahankan tadi ya di level 33 sampai 34 lah derajat Celcius suhu basal tubuhnya. Peningkatan gula darah juga ini dapat memperberat iskemik di otak ya, teman-teman juga harus terus evaluasi kimia, kemudian analisa gas darah, elektrolit serum, ya gula darah, itu semuanya harus kita pastikan dalam batas normal. Kejang salah satu juga yang dikhawatirkan ini menyumbang resiko kerusakan sel otak ya. Makanya untuk pemberian terapi-terapi yang bisa menurunkan resiko terjadinya kejang itu juga harus kita kolaborasikan dengan medis. Nah, ada satu kondisi lagi tentunya yang harus diwaspadai post cardiac arrest adalah kondisi sepsis ya teman-teman. Ini juga bisa terjadi karena acute respiratory distress syndrome ya, ARDS dan kegagalan multi organ sehingga potensi bakteri bisa menyebabkan terjadinya sepsis itu sangat tinggi. Makanya monitoring atau penilaian atau scoring terhadap IWS dan juga resiko terhadap terjadinya sepsis untuk pasien ruang rawat inap saat ini memang sangat difokuskan teman-teman ya gitu. Jadi tentunya ini bisa meminimalisir resiko terjadinya sepsis post ROSC. Kemudian kegagalan multiple organ ini akibat sepsis merupakan penyebab tersering kematian pasien dengan pasca henti jantung. Terkadang profilaksis pemberian antibiotik yaitu juga dipertimbangkan untuk diberikan oleh medis. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi yang saya jelaskan tadi teman-teman nanti bisa baca kembali, evaluasi kembali ya di sambil nanti santai ya dilihat-lihat. Nah, ini algoritma dari American Heart Association. Di sini ada tentunya manajemen awal dan manajemen berkelanjutan ya atau sustain monitoring atau monitoring yang terintegrasi ya. Nah, oke. Okay. Nah, tadi penjelasannya sudah saya jelaskan. Nah, ini algoritmanya ya. Selanjutnya untuk tata laksana dari manajemen post resusitasi ya pada pasien yang sudah kembali sirkulasi spontan atau ROSC, tentu yang menjadi prioritas adalah selalu manajemen ABC ya, karena saya selalu menekankan ya bahwa dalam manajemen kegawat daruratan itu adalah kuncinya ABC 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 lah ya. Jadi apapun kasus kegawat daruratannya ABC ya, jadi apapun masakannya pakai kecap ABC. Nah, gitulah biar ingat terus ya. Airway artinya kita memastikan patensi jalan napas ya, ini harus baik dan adekuat juga ventilasi. Pasien dengan pasca henti jantung ini dengan kesadaran belum pulih sempurna membutuhkan tata laksana jalan napas lanjutan. Ya, makanya saat ini ada istilah early CPR, early defibrilasi, early epinephrine dan early intubasi. Nah, early intubasi itu adalah secepatnya pasien ini harus dilakukan tindakan intubasi pemasangan ETT pada saat dia cardiac arrest. Tadi targetnya ya supaya ventilasinya efektif. Ya, tidak banyak fraksi oksigen yang terbuang ya, CO2 pun bisa optimal dikeluarkan. Nah, itu makanya ada istilah early intubasi. Kemudian manuver sederhana dapat dipertimbangkan seperti elevasi pada kepala. Nah, ini 30%, tidak boleh hiperekstensi teman-teman ya, karena ini bisa membuat jalan napas itu paten, ya juga menghindari aspirasi, sehingga tadi kemungkinan bisa meminimalisir resiko terjadinya pneumonia ya pada pasien-pasien dengan penggunaan alat bantu lanjutan ya, baik ET ataupun yang supraglotik ya seperti LMA. Pemantauan CO2 ini juga tidak kalah penting dengan pemantauan oksigen. Kadang kita hanya fokus di oksigen saja teman-teman, betul ya. Terkadang itu kita hanya fokusnya di oksigennya saja. Bagaimana nih saturasi oksigen ya, bagaimana tekanan parsial oksigen, tetapi kita lupa justru CO2 yang harus keluar itu juga harus dievaluasi. Makanya rumah sakit harus punya paling tidak minimal capnograph yang bisa dengan cepat ya digunakan, yang kita sambungkan dengan alat bantu napas lanjutan ya, itu namanya capnograph
Ya, jadi bukan hanya oksimeter saja, tapi kapnograf juga harus punya. Ya, karena biasanya pemeriksaan analisa gas darah itu kan butuh waktu ya pemeriksaannya. Tapi dengan kapnograf itu kita bisa disebutnya kapnograf waveform, ya itu bisa mengevaluasi apa namanya output CO2 pasien. Nah, pada awal apa namanya resusitasi ya, penolong dapat memberikan oksigen 100%, namun pemberian oksigen ini juga nanti harus dievaluasi teman-teman tadi ya, karena kita punya target saturasi itu antara 94 sampai 96%. Ya diusahakan tidak lebih dari 96%. Jadi kita bisa lakukan titrasi untuk pemberian oksigen terapinya ya, disesuaikan. Kemudian kita harus juga menghindari pemberian ventilasi yang berlebihan ya, atau excessive ventilasi. Tujuannya adalah mencegah hiperventilasi, karena hiperventilasi juga pada pasien ini bisa mencetuskan terjadinya asidosis atau hiperkarbi pada pasien ya dengan hiperventilasi. Kemudian hiperventilasi juga bisa memicu penurunan dari tekanan parsial CO2 teman-teman. Nah, kalau tekanan parsial CO2 menurun, maka cerebral blood flow itu juga akan menurun. Nah, ini kan sangat berbahaya ya untuk pasien-pasien dengan post resusitasi. Jadi ventilasi kita bisa mulai dengan 10 sampai 12 kali per menit sampai target PET CO2-nya itu mencapai 35 sampai 40 mm Hg. Kan normalnya itu antara 35 sampai 45 mm Hg. Atau PA CO2 ya antara 40 sampai 45 mm Hg. Selanjutnya pemantauan vital sign atau tanda-tanda vital ya, dan juga penilaian irama jantung. Nah, ini penting ya. Itulah kenapa untuk monitoring EKG ya, kemudian juga EKG 12 lead itu wajib harus dilakukan pada pasien dengan post resusitasi dengan ROSC. Pemasangan akses intravena tentu juga harus dilakukan sejak resusitasi, karena memang kan ada pemberian obat resusitasi ya yang diberikan pada saat tindakan resusitasi ataupun post resusitasi. Ya, sehingga intravena itu mutlak. Saat ini pun AHA merekomendasikannya adalah intravena, walaupun ada alternatif intraosseous atau melalui ETT. Tapi saat ini memang fokusnya adalah di fokusnya adalah di intravena ya. Hah? Jadi sesegera mungkin teman-teman akses vena itu harus dipertahankan dan di optimalkan. Pemberian cairan pada pasien-pasien dengan post cardiac arrest ya, ini juga tentunya harus diperhatikan karena tadi ada reversible cause yang berhubungan dengan hipovolemik. Ingat ya yang 5H tadi ya. Hipovolemik salah satunya. Terkadang kita harus melakukan challenge fluid test ya istilahnya, untuk mengeliminasi kemungkinan hipovolemik yang bisa terjadi ya pada pasien dengan post resusitasi. Kemudian pemberian obat vasoaktif biasanya akan juga diperlukan ya. Dan itu nanti harus turunkan sampai mencapai tekanan darah sistolik lebih dari 90 mm Hg atau tekanan arteri rata-rata MAP ya. Masih ingat mungkin teman-teman ya, rumus MAP 2 distolik 2 diastol ditambah sistol dibagi 3. Nah, itu kita cara menghitung mean arterial pressure ya, atau tekanan rata-rata arteri. Nah, itu dipertahankan lebih dari 5 mm Hg. Pada pasien yang tidak dapat mengikuti perintah verbal setelah ROSC, nah ini artinya pasien kita masih mengalami gangguan neurologis. Ya, nah ini kita bisa pertimbangkan pasien untuk dilakukan terapi hipotermi ya, terutama tadi ya, khusus pada pasien yang masih belum sadar penuh lah ya, belum sadar penuh post resusitasi ya, itu harus dipertimbangkan untuk dilakukan terapi hipotermi dengan pemberian cairan yang sudah didinginkan dengan suhu kira-kira 10 derajat Celcius ya. Kemudian target suhu tubuh pasiennya adalah 33 sampai 34 derajat Celcius. Nah, ini akan meningkatkan pemulihan neurologi. Terapi hipotermi juga tentu dipertahankan tadi ya sampai beberapa jam pas resusitasi, bahkan sampai 24 jam pas resusitasi. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan EKG 12 lead untuk menepis kemungkinan adanya respon
iskemik, injuri, bahkan nekrosis miokardium. Ya, jika ada indikasi untuk segera dilakukan tindakan kateterisasi jantung karena didapatkan data mungkin pasiennya STEMI, maka tindakan ini juga harus segera dilakukan. Artinya manajemen post resusitasi dengan tindakan kateterisasi jantung ini bisa dilakukan bersamaan. Selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh teman-teman ya terkait dengan upaya pencegahan dari henti jantung berulang atau kondisi yang memperberat pasien pasca henti jantung. Tadi ada 5 hal yang saya sebutkan ya, mulai dari hipovolemik, hipoksia, asidosis itu hidrogen ion ya istilahnya, kemudian hiper atau hipokalemia, hipotermia, kemudian yang 5 ada toksin, tamponade jantung, tension pneumotorak, serta trombosis koroner dan trombosis pulmonal. Nah, ini adalah penyebab yang bisa dipulihkan kembali atau reversible causa. Optimalisasi hemodinamik ya, atau disebutnya adalah early goal directed therapy atau EGDT. Ya, ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengantaran atau delivery oksigen dan kebutuhan jaringan akan oksigen. Pengelolaan hemodinamik ini mengutamakan optimasi beban awal karena beban awal itu akan mempengaruhi cardiac output teman-teman. Kalau beban awalnya bagus ya atau cardiac inputnya baik ya, maka nanti cardiac output juga tentunya akan baik. Nah, target dari early goal directed therapy ya atau disebut dengan optimasi dari hemodinamik ya, itu tentunya target CPP ada 8 sampai 12 mmHg, kemudian MAP-nya 65 sampai 90 mmHg. Ya, kemudian SCVO2-nya lebih dari 70%. Ya, ini adalah bagaimana oksigen cardiac output lah ya. Oksigen cardiac output itu konsentrasinya adalah 70%. Kemudian hematokrit lebih dari 30%, hemoglobin lebih dari 8 gram per desiliter. Kemudian nilai laktat ya, itu juga harus dipertahankan kurang dari 2 milimol. Kemudian urin output, nah ini penting ya teman-teman harus selalu evaluasi terkait dengan urin output. Nah ini dipertahankan paling tidak minimal 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Itu harus kita pertahankan. Kemudian oksigen delivery index itu lebih dari 600 ml per menit. Ya. Nah ini juga teman-teman harus selalu pantau. Nah nilai-nilai ini nanti yang menjadi dasar target optimasi hemodinamik atau yang disebut dengan early goal directed therapy. Selanjutnya tentu adalah pemberian cairan ya, kemudian kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian inotrop ya, vasopressor atau noradrenalin atau norepinefrin, dan jika memang diperlukan itu adalah transfusi darah ya, kalau memang nanti ada komponen plasma atau sel darah yang berkurang ya, nah itu pertimbangan untuk dilakukan transfusi darah. Kemudian hirangnya auto regulasi tekanan cerebral vaskular ini akan membuat fungsi dari cerebral ya atau cerebral perfusion pressure ya, artinya ini bisa menurunkan angka aliran darah otak. Nah, atau yang disebut dengan ADO, aliran darah otak atau cerebral blood flow. Pada keadaan pasca henti jantung ya, peningkatan tekanan intrakranial itu biasanya jarang terjadi sehingga CPP bergantung dari MAP tadi. Makanya MAP ini menjadi nilai penting teman-teman untuk memastikan bahwa aliran darah otak itu optimal. Jadi teman-teman harus selalu evaluasi MAP-nya ya nanti pada saat post resusitasi. MAP itu tadi rumusnya adalah 2 diastol ditambah 1 sistol dibagi 3. Pertahankan antara 65 sampai 90 mmHg. Saturasi oksigen vena sentral ya atau tadi yang kita kenal dengan SCVO ya, dari dinilai dari output kardiak ya, itu tadi adalah 70% paling tidak. Kemudian target urinnya tadi sudah adalah minimal 0,5 cc per kilogram berat badan. Kemudian juga peningkatan produksi urin ini mungkin bisa terjadi secara normal, apalagi pasiennya memang sedang dilakukan hipotermi terapi ya, karena kita tahu ya dengan hipotermi, dengan suhu dingin, mungkin kita juga sering ngerasain nih kalau suhu dingin itu banyak pipis gitu ya,
Nah, itu kalau pasiennya dilakukan hipotermi terapi, tentu produksi urin ini bisa lebih dari 1 ml per kilogram berat badan. Dan itu harus kita tentunya evaluasi ya, apakah dalam batas normal, ya apakah juga tentunya ini perlu pemantauan secara khusus teman-teman. Gitu. Kondisi hiperoksigen. Hiperoksigen ini teman-teman tentunya harus kita evaluasi ya. Kondisi hiperoksigen ini bisa berbahaya. Artinya apa? Artinya dalam tahap awal reperfusi ya, neuron itu tidak sanggup untuk menerima kadar oksigen yang terlalu tinggi. Bisa mencapai 100%. Nah, itulah kenapa target saturasi oksigen kita ini adalah di level 94-96%. Jadi pemberian oksigennya harus dititrasi ya dengan target tersebut. Lama perawatan pasca henti jantung ya teman-teman. Selain kondisi hiperventilasi, hipoventilasi juga itu harus diwaspadai ya. Kalau pasien ini terlihat hiperventilasi dengan pernapasan bradipneu, tentu juga itu harus dilakukan asis ventilasi. Ya, itu juga harus kita waspadai. Jadi bukan hanya takipneu saja, tapi bradipneu itu juga bisa berbahaya. Oke, ini sudah tadi ya. Oke, nah sekarang ini untuk terapi hipotermi ya, teman-teman. Jadi beberapa studi random menunjukkan bahwa hipotermi terapi ini bisa menjadi neuroprotektor. Jadi selain nanti tentunya ada obat-obat juga ya, golongan kimia lah, yang diberikan oleh dokter untuk mempertahankan fungsi dari sel otak, biasanya golongan citicolin, yang diberikan itu untuk mempertahankan fungsi cerebral. Nah, tetapi di sini justru juga suhu tubuh itu sangat berperan penting di dalam mempertahankan neuroprotektor. Ya, setelah terjadi ischemik di seluruh tubuh yang merata, karena tadi prolong hipoksia yang berkepanjangan secara sistemik. Kemudian kondisi hipotermi dapat menurunkan kecepatan metabolisme oksigen cerebral. Berdasarkan penelitian random juga, induksi hipotermi pada pasien dengan ventricle fibrilasi, itu suhunya dipertahankan antara 32-34 derajat Celcius ya, selama 12-24 jam setelah ROSC. Nah, ini dapat meningkatkan fungsi dari jaringan otak pasien ya, atau fungsi neuron. Tapi belum ada studi yang menjelaskan mengenai waktu inisiasi ya, ataupun durasi lamanya dari hipotermi terapi ini dilakukan teman-teman ya, gitu. Ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman tadi adalah inisiasinya tentu setelah pasien kembali sirkulasi spontan, kemudian juga respon neurologinya belum kembali optimal. Nah, itu sebetulnya adalah awitan ya, atau awalan kita untuk melakukan tindakan terapi hipotermi. Kemudian berapa lama durasinya tadi tergantung dari respon pasien. Mungkin tidak bisa disamaratakan, harus 12 jam kah atau 24 jam, mungkin bisa lebih, tergantung nanti dari respon pasien. Kemudian pada penelitian prospektif, hipotermi terapi yang dicapai dalam 2 jam setelah ROSC ini memberikan hasil yang lebih baik. Nah, artinya tadi ya, sesegera mungkin hipotermi terapi ini harus dilakukan. Ya. Ada beberapa cara teman-teman ya untuk menginisiasi tindakan hipotermi terapi, yaitu seperti dengan selimut dingin, ada namanya cooling blanket ya. Kemudian bisa dengan kantong es ya, kemudian pemberian cairan intravenanya dingin. Tadi rata-rata sih kalau memang kita belum punya ya, belum punya cairan yang dingin, belum punya blanket cooling ya, selimut dingin, nah itu bisa menggunakan cairan yang sudah didinginkan, tapi jangan terlalu dingin juga ya, kayak dari kulkas gitu, artinya dengan suhu mungkin 3 derajat ya, itu bisa drop nanti suhu basalnya. Tetapi dengan suhu 10 derajat, nah itu yang biasa dilakukan saat ini, itu rata-rata suhu cairannya yang diberikan dengan cairan kristaloid itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, kemudian terapi hipotermi ini harus dalam pengawasan ketat, teman-teman, ya. Karena harus kita pantau selain hemodinamik, tadi suhunya harus kita pantau, jangan sampai dia ngedrop nanti. Suhunya di bawah 32 derajat Celcius ya. Karena itu juga bisa mengakibatkan terjadinya cardiac arrest
selanjutnya ya, atau kardiak arrest kembali. Oke, ini lanjutannya dari terapi hipotermi ya. Suhu dapat meningkat pasca henti jantung disebabkan oleh peningkatan sitokin. Mungkin teman-teman pernah dengar kemarin pada pasien COVID itu pernah ada istilah badai sitokin ya. Nah, ini juga pada pasien dengan pasca henti jantung itu bisa mengalami badai sitokin tadi ya, karena memang dia apa ya, dikeluarkan dalam jumlah banyak, sel T dikeluarkan dalam jumlah banyak ya, antibodi dikeluarkan dalam jumlah banyak. Nah, itu bisa mengakibatkan badai sitokin. Nah, ini yang tentunya juga bisa berbahaya. Selanjutnya, suhu tadi ya, dengan suhu tubuh yang normal bahkan ya 37 itu masih berpotensi bisa mengakibatkan kerusakan jaringan otak pada pasien dengan post resusitasi. Makanya tadi ya ada terapi hipotermi ini harus kita lakukan. Hemodinamik yang tidak stabil sering terjadi pada kondisi pasien pasca henti jantung yang ditandai dengan kelainan irama jantung atau disritmia. Kemudian hipotensi dan cardiac index yang rendah. Ini disebabkan karena terjadinya depresi volume intravaskular, terganggunya vasoregulasi, dan disfungsi otot jantung atau disfungsi miokardium. Disritmia dapat ditata laksana dengan salah satunya kontrol konsentrasi elektrolit. Karena penting, tadi ada penyebab yang bisa dipulihkan, salah satunya adalah hipo dan hiperkalemia. Nah, itu juga tentunya teman-teman harus waspadai ya. Kenapa? Karena itu bisa mencetuskan terjadinya aritmia letal, aritmia yang mengancam nyawa seperti ventricular aritmia. Kemudian biasanya tidak memerlukan profilaksis ya untuk pemberian antiaritmia, artinya secara simptomatis saja. Mungkin berbeda tadi dengan antibiotik ya, bisa ada profilaksis. Itu juga harus tentunya perkembangan kolaborasi dengan dokter ya. Perlu atau tidaknya pemberian antiaritmia. Selanjutnya disritmia ini juga bisa terjadi bisa meningkatkan juga potensi dari iskemik miokardium. Kemudian pemberian cairan intravena dapat digunakan untuk tata laksana hipotensi bertujuan untuk optimasi. Nah, ini dia. Artinya tekanan pengisian dari jantung kanan itu sangat penting teman-teman. Karena jantung kanan kan yang memfasilitasi dari sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi pulmonal akan memfasilitasi sirkulasi sistemik. Itu artinya harus kita optimalkan ya. Kemudian pada sebuah studi ya, pemberian 3,5 sampai 6,5 liter cairan kristaloid intravena ini biasanya dibutuhkan selama 24 jam pertama setelah pasien ROSC. Ya, ini fungsinya tadi untuk mempertahankan tekanan pada atrium kanan itu antara 8 sampai 12 mm Hg. Makanya pasiennya kan dipasang CPP. Kemudian kalau memang rumah sakit sudah punya echo, ya echo kardiografi itu juga akan dievaluasi ya dengan echo ya, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa pantau ya tekanan atrium kanannya baik atau tidak ya gitu. Nah, itu fungsi dari pemberian cairan kristaloid ya selama 24 jam pertama dengan target tadi antara rata-rata 3,5 sampai 6,5 liter. Ini terkait dengan pemberian terapi teman-teman ya, terapi lanjutan seperti inotrop, vasopressor, itu contohnya noradrenalin ya, golongan Pascon lah kalau teman-teman mungkin di lapangan ya banyak. Itu tentunya dipertimbangkan jika target hemodinamik tidak tercapai dengan optimasi preload tadi ya, dengan tindakan-tindakan tadi seperti cairan ya, itu masih belum optimal, tentu kita harus meningkat nih eskalasi ya ke medikasi. Nah, contohnya ya, tadi pemberian inotrop dengan inotrop dengan vasopressor. Kemudian disfungsi miokardium bersifat reversible, sebetulnya walaupun reversible, tapi tergantung teman-teman ya, berapa lama dia mengalami iskemik. Ya kalau terlalu lama mengalami iskemik, ya tentu juga ini bisa menurunkan fungsi otot jantung itu sendiri ya gitu. Walaupun dia bisa kembali, tapi lama, artinya mungkin bisa dalam beberapa bulan ya gitu, baru bisa kembali optimal fungsi dari otot jantungnya. Kemudian terganggunya vasoregulasi ini juga bersifat reversible ya. Nah, itu kadang-kadang penggunaan vasopressor juga bisa membantu ya, karena tadi autoregulasi dari pembuluh darah itu juga akan mengalami gangguan.
Selanjutnya, jika ekspansi volume dan penggunaan obat vasoaktif dan inotropik tetap tidak memberikan perfusi organ, nah biasanya IABP itu akan dipertimbangkan. Kalau mungkin di rumah sakit yang sudah punya pelayanan kateterisasi jantung, itu bisa teman-teman dilakukan IABP ya. Itu namanya intra-aortic balloon pump. Ya, jadi ya itu tadi tindakan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot jantung lah ya gitu teman-teman dengan tindakan IABP. Selanjutnya adalah target perfusi serebral. Target perfusi serebral ini terkait dengan pemantauan tanda vital pasien pasca jantung harus dilakukan secara berkala karena dapat terjadi perubahan hemodinamik yang signifikan. Kondisi hipotensi sering terjadi pasca henti jantung akibat depresi volume intravaskular. Kondisi ini dapat memperberat iskemik serebral. Kemudian penurunan perfusi serebral ini terjadi akibat disfungsi dari sistem mikrovaskular dan gangguan autoregulasi pasca henti jantung. Perfusi serebral dipengaruhi oleh cerebral perfusion pressure atau tadi ya, artinya ada tekanan perfusi serebral. Ya, yang mana tekanan perfusi serebral ini bisa dipertahankan dengan nilai MAP yang optimal sehingga intracranial pressure atau aliran darah otak itu bisa menjadi optimal ya. Jadi nilai CPP ini tergantung dari MAP-nya ya teman-teman, makanya harus tekankan selalu nilai MAP tadi ya antara 65-90 dan maksimal 100 mmHg. Obat vasoaktif diberikan pada pasien pasca henti jantung dengan tujuan meningkatkan cardiac output. Ya, ini jika dibutuhkan ya. Kalau dengan inisiasi prelude tadi kita kurang berhasil, maka obat-obatan tadi menjadi alternatif tentunya. Selain juga nanti tentunya dipertimbangkan kalau memang respon obat kurang maksimal, maka tindakan IABP atau intra-aortic balloon pump itu juga bisa dilakukan. Ini sudah. Ya, yang selanjutnya adalah kadar glukosa teman-teman ya, kadar gula darah pasien ya itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena dia kadar glukosa yang tinggi ini dapat meningkatkan mortalitas ya, kemungkinan angka kematiannya tinggi, memiliki efek yang buruk juga terhadap sistem saraf. Ya, kadar gula pasca henti jantung yang optimal itu memang belum diketahui secara pasti, tetapi sebaiknya dipertahankan antara 144 sampai 180 miligram desiliter. Nah, itu target dari gula darah pasien ya, teman-teman, pasca henti jantung. Ya. Kemudian profilaksis juga terapi untuk meminimalisir kejang, resiko kejang pada pasien post cardiac arrest ya. Ini yang tentunya tindakan kolaborasi ya. Seperti ada benzodiazepam ya, kemudian ada phenytoin, sodium valproat, propofol, barbiturat koma ya. Nah, ini tentu terapi-terapi yang memang kita kolaborasikan dengan dokter nanti. Alhamdulillah. Oke ya. Teman-teman, jadi kesimpulannya sekali lagi untuk di algoritma manajemen post cardiac arrest dengan kondisi return of spontan circulation atau sirkulasi yang sudah kembali spontan. Nah, tadi kita punya target awal teman-teman ya. Target awal itu tentunya adalah pemantauan hemodinamik. Pemantauan hemodinamik ini memiliki target substansi seperti manajemen ABC tadi, airway artinya kepatenan jalan napas, kemudian breathing itu support ventilasi bahkan ventilasi mekanik. Ya, itu harus kita support, hindari hiperventilasi dan hipoventilasi, kemudian jaga saturasi oksigen di level 94 sampai 96%, pemberian oksigen sampai dengan 100% konsentrasi itu bisa berbahaya untuk post resusitasi. Kemudian target lanjutan tadi mulai dari hipotermi terapi dan neuroprognostik. Ya, neuroprognostik target itu bisa didapatkan salah satunya dengan terapi hipotermi, pemantauan suhu tubuh yang memang harus dikondisikan dalam level 32 sampai 34 derajat Celcius ya. Nah, ini bertujuan supaya sel-sel ototnya tadi tidak mengalami kerusakan ya, dan juga tindakan kolaborasi dengan dokter tentunya untuk pemberian terapi baik terapi neuroprotektor ya, tadi golongan citicoline dan lain-lain mungkin
kemudian terapi-terapi vasopressor, inotrop ya, dan juga anti aritmia jika memang diperlukan, kemudian juga obat pencegah terapi pencegah kejang ya. Nah, tentunya juga ini menjadi pertimbangan untuk diberikan. Intinya ya bahwa metabolisme yang baru kembali pada pasien dengan resusitas post resusitasi itu mungkin bisa berbahaya. Nah, sehingga setiap faktor tentunya harus kita perhatikan ya. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sayung. Kami ucapkan atas pemaparan materi yang luar biasa jelas pada pagi hari ini ya. Pak Sayung, yang menarik di sini adalah sebelum Pak Sayung selesai menyampaikan, itu sudah banyak pertanyaan nih Pak yang muncul. Kita langsung saja jawab ya Pak ya. Boleh kalau ada pertanyaan, tapi mungkin waktu saya agak terbatas, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti kan teman-teman ada di dalam grup ya. Kalau mungkin kesempatan pertanyaannya belum terjawab, insya Allah nanti akan saya jawab langsung di grup ya mungkin. Kalau memang nanti ada grup teman-teman ya, karena kebetulan di waktu Indonesia bagian tengah ini sudah menunjukkan jam tengah 11 teman-teman kurang ya gitu. Oh gitu ya. Dan ya, kebetulan ya, juga pesawat saya jam 11 lebih 10. Tapi alhamdulillah saya okay. Sudah check-in. Baik, silakan okay. Mungkin kalau untuk tiga pertanyaan dua. Saya buka bisa Pak Sayung karena sudah ada Insyaallah, yang masuk Insyaallah, pertanyaan. Boleh. Oke. Ya, silakan. Saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ya. Ada dari Bapak Arya Seta dari RSI Alimi Jeti Bandung. Selamat pagi Bandung. Izin bertanya nih Pak. Tadi disebutkan Teteh, bahwa mungkin suaranya bisa agak lebih keras Teh, mikrofonnya agak dekat. Oke. Okay. Sudah cukup jelas Pak? Nah, gitu agak lebih jelas. Oke. Okay. Ya, ini ada dari pertanyaan dari Bandung nih Pak, dari RSI Alimi Jeti Bandung dari Bapak Arya Seta. Izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa hiperventilasi dapat menyebabkan hiperkarbi. Satu, bagaimana hiperventilasi bisa menyebabkan hiperkarbi, sedangkan saat ventilasi pasti kita memberikan O2. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana etiologi saat terapi hipotermi, pemberian cairan dengan suhu 10 derajat Celcius, dan target suhu tubuh pasien 33 sampai 36 kalau tidak salah dengar katanya Pak. Mau dilanjut pertanyaan atau dijawab dulu Pak? Dijawab langsung aja dulu ya, biar saya nggak lupa. Oke, baik. Baik, terima kasih dari Limi Jati. Ya, kebetulan tahun berapa ya? Saya program di Limi Jati juga, mungkin bisa ketemu. Pertanyaannya bagus, yang pertama adalah bagaimana kondisi hiperventilasi bisa meliding terkait dengan hiperkarbi ya. Sedangkan yang kita berikan itu adalah oksigen. Ya, jadi betul sekali teman-teman bahwa kondisi hiperventilasi tentunya ini akan memperpendek waktu ekspirasi juga. Selain inspirasi, waktu ekspirasi juga akan lebih pendek. Sedangkan CO2 yang keluar dari tubuh itu bisa bersifat konstan. Ya. Nah, ketika periode ekspirasi menjadi lebih pendek akibat hiperventilasi, maka kecenderungan CO2 itu akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu sebetulnya yang bisa mengakibatkan terjadinya hiperkarbi ya, atau peningkatan kadar CO2 di dalam tubuh ya. Oke, itu yang berhubungan dengan hiperventilasi. Kemudian tadi bagaimana sih inisiasi dari hipotermi terapi dengan pemberian cairan yang didinginkan? Nah, itu salah satu alternatif ya. Salah satu alternatif tindakan terapi hipotermi yang bisa kita lakukan di rumah sakit post resusitasi pada pasien dengan ROSC ya, pemberian cairan 10 derajat Celcius tentunya dengan menggunakan ya, kita kan nggak bisa mengukur secara pasti kalau dipegang pakai tangan manual apakah ini suhunya 10 derajat atau berapa, kan kita nggak bisa pasti. Makanya harus punya refrigeran ya, artinya ya seperti lemari es lah gitu ya, memang sudah ada saat ini. Itu yang suhunya tentunya bisa diatur, artinya di dalamnya itu termonitor dengan termometer suhu yang menunjukkan angka 10 derajat. Bahkan di beberapa referensi yang saya pernah baca ya,
itu ada yang memberikan suhu cairannya dengan suhu 4 sampai 6 derajat Celcius. Itu ada beberapa referensi juga. Ya, tapi rekomendasinya ada 10 derajat Celcius. Nah, kemudian sambil dipantau suhu basal tubuh, ya biasanya suhu basal tubuh ini tentunya dipantau terus ya teman-teman, bukan hanya dari termogan ya gitu, tapi tentunya suhu rektal ya ini yang mencerminkan suhu basal dengan baik ya. Nah, sehingga kita bisa terus memantau selama pemberian cairan yang sudah didinginkan tadi ya, karena tujuannya tadi adalah untuk menurunkan suhu antara 32 sampai 34 ya, jadi bukan 36, 32 sampai 34 derajat Celcius. Nah, itu secara rekomendasi dari AHA ya. Itu kira-kira teh mungkin. Oke, baik, mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Arya Seta dari RSI Alimi Jati Bandung sudah cukup jelas terjawab ya. Kalau misalkan kurang ya, jelas nanti Bapak boleh bertanya di WA grup ya. Kita puasin, saya main ke Bandung. Oh, baik. Oke, boleh Bapak, pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan yang kedua masih dari Bandung, tapi ini dari RSUD Kota Bandung, dari Ibu atau Bapak Rohmah. Pertanyaannya, kenapa pemberian infus yang dalam keadaan dingin bisa memperbaiki hipotermia, sementara suhu dingin bisa mempengaruhi vasokonstriksi pembuluh darah? Bagaimana juga dengan reperfusi ke target organ dengan pemberian terapi cairan kondisi dingin? Ini mungkin pertanyaannya hampir sama ya. Nah, teman-teman kan tadi memang kita itu ada beberapa target awal ya. Mulai dari pemantauan hemodinamik, kemudian optimalisasi reperfusi yang menjadi target kita ya. Jadi ada EGDT tadi ya, atau optimasi hemodinamik. Nah, bagaimana optimasi hemodinamik bisa terjadi sedangkan pasiennya diberikan terapi hipotermi yang mana bisa mengakibatkan vasokonstriksi, sehingga vasokonstriksi ini juga bisa mempengaruhi terhadap target perfusi organ. Nah, betul sekali bahwa tindakan hipotermi ya tentu ini akan membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah. Nah, tetapi kan di sini kita memang ada target neuroprotektor yang mana ini menjadi prioritas juga. Memang beberapa tindakan akan menjadi kuasimalakama pada pasien dengan post-resusitasi ini, teman-teman. Di satu sisi kita, contoh di jantung ya, di satu sisi kita mau genjot, di satu sisi jantungnya harus diistirahatkan. Nah, itu kan istilahnya dua tindakan yang berlawanan. Nah, ini juga salah satunya, tentu dari EGDT tadi atau target optimasi hemodinamik ya, vasokonstriksi itu bisa mempengaruhi target perfusi organ. Ya, karena kan pembuluh darahnya sempit. Gimana aliran darahnya bisa bagus gitu. Nah, sedangkan pasiennya di hipotermi gitu. Nah, itulah kenapa memang nanti ada tentunya pemberian terapi ya, pemberian terapi yang juga bisa dilakukan. Nah, ini memang tentunya memerlukan pemahaman yang dalam ya, karena enggak bisa nih memang dari seminar saya ini bisa membahas menjawab semua teman-teman ya, ke penasaran teman-teman gitu, karena ini tentunya kita berbicaranya itu kompleks ya, artinya kita memang berbicara kompleks. Nah, tapi dalam hal ini tentu tadi kita dengan algoritma yang sudah standar ya, bahwa target neuroprotektor salah satunya adalah dengan penurunan suhu tubuh. Nah, salah satu caranya adalah dilakukan hipotermi terapi ini. Nah, salah satunya tentu dari komplikasi hipotermi itu adalah vasokonstriksi. Dan vasokonstriksi dari pembuluh darah juga bisa menyulitkan lah artinya ya, atau memperlambat proses reperfusi organ ya. Tetapi ini yang memang harus dilakukan. Artinya tadi ya, kita tentu harus terus lakukan evaluasi dengan baik ya. Untuk target perfusi organ ini kan kita penilaiannya juga bukan hanya dari klinis, kemudian tanda vital, tetapi juga dari faktor kimia laboratorium dan yang lain. Nah, makanya semua panel ini itu betul-betul harus kita pastikan lah ya gitu. Nah, tetapi tadi kalau kita melihat dari algoritma, memang terapi hipotermi ini itu biasanya dilakukan. Tetapi juga tadi disebutkan bahwa
paling tinggi artinya kemungkinan hipotermi kita lakukan itu pada pasien yang memang respon neurologisnya belum optimal. Tetapi kalau post resusitasi pasien ini kondisi neurologisnya sudah baik ya, maka terapi hipotermi ini tidak perlu kita lakukan. Oke. Itu kira-kira teh. Ya, oke, terima kasih. Bapak ada pertanyaan terakhir ya, ini untuk penutup sesi tanya jawab kita pagi ini. Izin bertanya Pak, saya Rambu Pati Jiara, escape nurse dari Kupang NTT. Oh, halo Kupang NTT. Halo Kupang, saya. Halo NTT. Saya pernah ke ND. Mau gitu. Oke, pertanyaannya Pak, jika ada pasien MBO mati batang otak dengan status sosial kategori orang kaya nih Pak, yang koma selama berbulan-bulan dan bahkan bisa bertahun-tahun, apa yang perawat harus lakukan jika keluarga pasien masih berharap pasien sadar dan sembuh? Sementara kita sendiri tahu bahwa jika peralatan bantu napas dilepas, pasien tidak akan bisa bernapas sendiri. Apakah kita harus berkata jujur bahwa pasien terlihat masih bernapas hanya karena bantuan alat napas? Lalu bagaimana jika keluarga tetap menganggap bahwa keluarga mereka masih punya harapan hidup? Mohon penjelasannya Pak, sebab agar tidak salah mengambil tindakan, sebab tugas perawat ada tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Terima kasih banyak, itu pertanyaannya Pak. Oke, luar biasa pertanyaannya, baik ya. Pertanyaannya juga bagus banget ya, tapi sebetulnya ini akan lebih nyambung nanti dijawabnya oleh Coach Teten ya. Karena ini kaitannya nanti dengan prinsip prinsip etik legal nih, terkait dengan prinsip etik legal keperawatan ya. Bagaimana, apakah kita boleh menyampaikan ke keluarga ya terkait dengan kondisi pasien walaupun kita ada aspek veracity atau kejujuran ya teman-teman. Nah, ini kan tentunya juga multifaktor ya gitu. Nah, saya sebetulnya agak kurang kompeten dalam menjawab pertanyaan ini ya, artinya kalau memang sudah dipastikan pasien ini sudah mengalami mati batang otak. Dan kan diagnosa mati batang otak atau diagnosa DNR ya dalam hal ini adalah do not resuscitation, itu juga tidak bisa ditegakkan oleh hanya profesi kita teman-teman ya, itu ada kewenangan khusus tentunya. Dokter pun contoh nih pasien yang dirawat ya, untuk menentukan diagnosa DNR, DPJP itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri juga ya gitu. Nanti apalagi kalau pasien ini dirawat oleh spesialis lain ya, kemudian juga nanti ada tentunya dari perawat juga, dari keluarga, untuk memastikan bahwa pasien ini kriteria DNR atau pasien ini kriteria paliatif, yaitu tidak bisa ditegakkan secara sembarangan, apalagi hanya oleh profesi kita ya gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti di materi selanjutnya ini Coach Teten bisa memberikan pencerahan ya terkait dengan pertanyaan ini, karena mungkin tadi teman-teman yang biasa melakukan perawatan home care di rumah ya, tentunya keluarga masih berharap nih pasien ini bisa pulih kembali, padahal kita sudah tahu kalau alat bantu napasnya kita lepas ya, kemungkinan besar pasien itu tidak akan bertahan. Nah, itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa diskusi lebih dalam lagi dengan Coach Teten ya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sayung. Mungkin nanti untuk pertanyaan terakhir bisa dijawab lebih jelas di sesi yang kedua ya, untuk pemateri yang kedua. Pak Sayung, kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, Pak. Safe flight. Ya, kami ucapkan sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu atau di webinar-webinar selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya, dan pasti banyak yang kurang ya dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini tentunya bisa bermanfaat. Ya, diskusi yang kita lakukan hari ini juga tentunya bisa memberikan manfaat, bukan hanya target SKP saja, bukan hanya target sertifikat saja tentunya, tetapi mudah-mudahan diskusi yang seperti ini bisa terus kita laksanakan. Terima kasih Coach Teten, terima kasih Matador Training Academy, terima kasih DPK RSU Purinasi Karawang, dan terima kasih Sejawat Seluruh Nusantara. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan yang luar biasa tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi seluruh keluarga kita juga. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru ya. Baru saya izin live duluan mungkin.
Oh baik, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ya, wah seru sekali ya untuk pemateri yang pertama saja kita sudah cukup menerima banyak pertanyaan. Kita langsung saja nih ke pemateri yang kedua, yaitu tentang asuhan keperawatan pasien post cardiac arrest yang akan disampaikan oleh Bapak Teten Gustendi, S.Dok. Nurse MKes. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau, Bapak Teten Gustendi, S.Dok. Nurse MKes. Kemudian beliau lahir di Purwakarta 20 Oktober 1980. Beliau pernah menempuh pendidikan sarjana keperawatan Stikes Karisma tahun 2011, kemudian pendidikan magister kesehatan masyarakat di Universitas Respati Indonesia tahun 2013, kemudian pendidikan profesi nurse di Stikes Karisma Karawang tahun 2014, dan bahkan saat ini beliau masih menjadi mahasiswa. Beliau masih menjadi mahasiswa magister keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Riwayat pekerjaan beliau, beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tahun 2002 sampai dengan 2008. Kemudian beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Saraswati sebagai Kepala Bidang Keperawatan tahun 2008 sampai dengan 2018. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Umum Pelayanan di Rumah Sakit Umum Puryasih dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Beliau sering banget mengikuti pelatihan tersertifikasi, salah satunya mungkin ya ada training of trainer, kemudian public speaking, certified trainer motivator academy, practitioner and trainer NLP, TFT leadership coaching, kemudian micro mind healing. Beliau juga pendamping akreditasi rumah sakit SNARS edisi 2012 di beberapa rumah sakit di Karawang. Beliau juga sebagai founder dan CEO Matador Training Academy dan saat ini sebagai ketua DPK PPNI Saraswati. Selain riwayat pekerjaan, kemudian mengikuti beberapa pelatihan, beliau juga menulis buku. Sudah ada dua buku yang diterbitkan pada tahun 2021. Buku yang pertama berjudul Caring Mindset, kemudian buku yang kedua berjudul Healthcare Communication. Boleh kita sapa Bapak Teten Rustendi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Cindy, suara saya jelas? Ya. Sudah cukup jelas Pak, apa kabar Pak? Kita sudah lama tidak berjumpa. Tidak berjumpa, sibuk praktek di rumah sakit. Iya betul. Bapak ya. Mau langsung saja memberikan materi? Baik, langsung aja Bu Cindy. Baik, kita sambut pemateri kita yang kedua, Bapak Teten Rustendi, S.Dok. Nurse MKes. Waktu dan tempat kami, persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Cindy, moderator, kemudian DPK PPND Puriasi, dan juga tadi ya, tidak lupa juga kita ke Pak Supri, ya, yang sudah men-share ilmunya tentu kita-kita. Ya. Saya juga ikut belajar tentunya, ya, dan teman-teman juga ikut belajar. Dan terima kasih juga pada teman-teman semua nih, sebagian sudah banyak yang saya kenal gitu ya, sebagian lagi baru ketemu hari ini di Zoom, mudah-mudahan ketemu kita bisa dilanjutkan di offline ya, tatap muka ya. Nah, terima kasih kehadiran semua karena hari ini adalah hari yang sebetulnya ya, hari yang baik untuk kita untuk selalu terus meningkatkan kapabilitas keilmuan kita ya, pengetahuan kita, karena itu salah satu bagian dari untuk meningkatkan bagaimana ya profesional itu selalu ada pada diri kita. Ada tiga hal yang selalu kita tingkatkan ya, ketika bisa tentang profesionalisme, yaitu tentang bagaimana tentang attitude, kemudian skill, dan kemudian juga tentang knowledge-nya. Nah, ini adalah bagian dari knowledge-nya itu kita bisa tingkatkan ya. Tentu ini suatu proses yang tidak ada hentinya ya, tidak bisa kita berhenti, berkelanjutan secara terus-menerus, continuous improvement. Kayak ada yang bocor suaranya tuh. Ya, saya alami sendiri ya bahwa belajar itu tentu continuous improvement ya. Saya banyak mengikuti tadi sama oleh moderator, berbagai macam sertifikasi training, bahkan kepada trainer ya. Dan saya pikir, sudah cukup gitu ya, kalau saya tidak perlu lagi mencari ilmu lain lagi. Ternyata pernyataan itu menjadi salah ya. Ternyata masih ada saja ilmu yang belum atau yang harus kita pelajari gitu ya.
Karena apa ya, betul bahwa kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina, istilahnya kan begitu ya. Nah ini juga kita dengan saat ini kita bisa bertatap muka walaupun berjauhan ya, ada dari Nusa Tenggara Timur tadi ya, ada dari Bandung. Mungkin kalau ketemu tatap muka kita perlu waktu yang cukup ya, perlu biaya yang cukup dan ada jarak yang cukup untuk kita bertemu. Nah dengan online ini kita menjadi lebih mudah akses kita untuk bisa berbagi dan kita belajar bersama melalui training dan seminar-seminar ini. Nah, izin Bu Cindy, bisa saya share screen ya? Ya, baik Pak, silakan. Oke. Belum bisa Bu Cindy, masih mungkin saya jadikan dulu co-host dulu Bu Cindy. Baik, mungkin panitia bisa dibantu untuk share. Masih belum bisa, Pak? Sebentar, coba lagi ya. Belum bisa? Ya, sambil menunggu? Ya. Selamat berjumpa dengan teman-teman satu angkatan nih. Ternyata ada di dalamnya. Kita belajar bersama ya, teman-teman semua. Siap, Pak Teten. Sehat, Bu. Sehat, Pak. Bapak juga sehat terus ya, Pak. Alhamdulillah. Amin. Sukses terus membagi share ilmu untuk keperawatan kita. Amin. Siap bersama Bu Lilis tentunya ya. Siap, Pak. Belum bisa, Bu Cindy? Iya, Pak. Ini sedang dibantu sama panitia. Baik. Ditunggu sebentar. Ya, sambil jalan menunggu ya. Tema yang menarik yang menurut saya ya, berkali-kali kita selalu menjadi pertanyaan besar buat saya ya, tentu, dan tentu juga teman-teman nih kan juga pertanyaan besar bahwa kita itu sudah banyak belajar tentang asuhan keperawatan ya. Tadi juga Pak Supri menyampaikan tentang teknik-teknik bagaimana mengatasi ya. Setelah kita berhasil meresusitasi jantung paru itu seperti apa, bagaimana perawatannya, tentu tindakan-tindakan itu tidak serta-merta datang begitu adanya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu bagian dari bagaimana tindakan itu ada setelah kita mampu menganalisis. Mute nih. Menganalisis, menentukan masalah keperawatan yang kita temukan di pasien setelah melakukan asesmen. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan ya di dunia saya, baik online maupun offline. Saya mau juga lemparkan lagi. Ini hitung-hitung riset kecil-kecilan saya ya. Riset kecil-kecilan saya, mini riset gitu ya. Untuk yang sudah pernah ikut berkali-kali dengan seminar-seminar yang diadakan DPK, PPNI, Puri Asih, dan Mataron Training, untuk tidak menjawab terlebih dahulu ya. Nah, kita ingin tanya-jawab dulu dengan teman-teman sejawat senior saya yang baru ketemu hari ini tatap muka. Setuju ya? Nanti boleh yang mau menjawab boleh di raise hand gitu ya. Lalu open mic gitu ya. Nah, Pertanyaannya sederhana. Kalau ada pasien batuk berdarah, kemudian badannya kurus, keringat dingin malam hari, gitu ya. Diagnosa medisnya apa, teman-teman? Silahkan yang mau jawab resign. Cindi paru. Cindi paru, oke. Siapa itu tadi? Cindi paru, Pak. Cindi paru, ya. Ada lagi yang lain? Enggak? Ada lagi? Oke. Saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Kalau ada pasien demam, mual, muntah, gitu ya, kemudian tidak nafsu makan, lidah kotor, pasien apa itu? Tipoid, betul. Yes, tipoid. Suspek tipoid, Pak. Ya. Ya. Oke. Dua pertanyaan terjawab dengan sempurna ya. Nilainya, skornya di 200 berarti ya. Pertanyaan yang ketiga. Kalau ada pasien kuning, kemudian asites, ya ikterik ya asites,
Pasien apa ya kak itu? Hepatitis. Aspek sirosis. Ya, jawabannya juga tepat sekali ya. Jadi tiga pertanyaan ini poinnya, skornya 100 ya buat teman-teman yang menjawab pertanyaannya tentunya. Sekarang pertanyaannya, jika ada pasien muntah 5 kali dan tidak nafsu makan dan mual, diagnosa keperawatannya apa? Dispepsia. Gangguan dispepsia. Gimana? Satu-satu, oke. Okay. Dispepsia. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari gangguan kebutuhan. Nutrisi, oke. Okay. Apa lagi? Gangguan nutrisi, Pak. Nutrisi, oke. Okay. Apa lagi? Hidrasi. Hidrasi, oke. Okay. Apa lagi? Defisit kebutuhan cairan. Pertanyaan berikutnya lagi. Ya, berikutnya lagi. Oke, okay, ya. Penggunaan cairan, tadi ada yang jawab nutrisi, ada juga dispepsia ya, tadi ya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman yang menyimak dan tadi juga yang menjawab. Pertanyaan yang kedua, yang barusan, yang keempat ya, berarti. Yang keempat. Semuanya salah jawabannya. Lumayan, sertifikat. Jawabannya salah. Boleh dicek di SDKI-nya. Boleh saya takar, iya. Kita tolong yang itu di-mute dulu. Ya, gitu. Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang tentang diagnosis keperawatan, pertanyaan yang satu, yang terakhir tadi, yang empat itu, semuanya jawabannya adalah salah. Nah, ya kan? Ini sering sering kita lakukan di pembukaan-pembukaan seminar yang sering kita buka, baik online maupun offline. Temuan-temuannya adalah, ketika kita bertanya tentang diagnosa medis, semua peserta jawabannya sama dan benar. Ya, mau peserta 100 orang, pesertanya 300 orang, semua jawabannya sama dan benar. Tadi betul tipoid, betul juga TBC ya, betul juga tadi hepatitis atau sirosis misalnya gitu. Tetapi ketika kita bertanya tentang diagnosa keperawatan, ya, keperawatan, jawabannya berbeda-beda dan semuanya salah. Oke, sampai di sini ada udah mulai insight belum teman-teman semua nih? Yang menjadi pertanyaan saya terus adalah kenapa kita lebih hafal diagnosa penyakit dibandingkan diagnosa keperawatan? Nah, ini ya. Mulai ini ya, ada insight ya. Kenapa kita lebih hafal diagnosa medis dibandingkan dengan diagnosa keperawatan? Lebih setuju? Rumit, Pak. Setuju ya? Oke. Tapi ini setuju ya? Dari simulasi pertanyaan tadi, ternyata kita jawab simpulannya beberapa penjawab lebih hafal diagnosa medis dibanding keperawatan. Setuju ya? Clear ya? Setuju, Pak. Ya, tadi jawaban lebih rumit katanya. Sekarang pertanyaan lagi adalah, selama ini kita tentu sadar betul ya, kalau kita sekolah di upper atau stikes ya, keperawatan, betul ya? Betul nggak? Tapi kenapa ya? Kita sekolah di keperawatan, tahunya ya, di medis, gitu Bu Lilis. Betul nggak Bu Lilis? Benar-benar Pak. Kadang-kadang kita lebih paham tentang kerjaan orang daripada kerjaan kita ya kalau gitu. Ini menjadi temuan besar nih, menjadi sesuatu PR besar buat kita. Ya, bukankah kita ini adalah seorang perawat yang tentu kompetensinya adalah asuhan keperawatan, bukan asuhan medis. Setuju, Pak. Oke, setuju ya. Nah, ini dia kan. Nah, ada nih di chat katanya, karena diagnosa keperawatannya tidak difokuskan dalam pembelajaran dan praktek katanya begitu. Nah, itu lain hal ya, karena ada faktor lain. Nah, hasil hari ini ya, dari setiap saya buka seminar tahun 2017 ya, sampai dengan hari ini 22 Mei 2022 ya, ternyata kita lebih hafal
diagnosa medis dibandingkan dengan diagnosa keperawatan. Nah, ini menjadi challenge buat saya, tentu juga buat kita ya. Ini sebuah tantangan adalah bagaimana ya, bagaimana kita kembali ke ranahnya kita. Ya, kembali ke jalan yang benar ya, kembali kepada keilmuan kita, bukan keilmuan orang lain. Alhasil apa? Ketika kita memahami tentang penyakit, maka yang kita tahu adalah tentang obat. Tentang cure, bukan care. Ya. Nah, kalau kita memahami tentang keperawatan, maka larinya adalah care. Nah, ketika kita sejauh mata memandang di rumah sakit, ya teman-teman boleh setuju atau tidak setuju, ini hanya pendapat saya saja, ternyata kita lebih banyak kepada rutinitas sebuah pekerjaan tanpa melibatkan sebuah analisis profesional kita dalam bentuk asuhan keperawatan. Gitu ya. Nyuntik jam segini, visit jam segini, operasi jam segini gitu ya, TTV jam segini, infus jika ada yang diinfus, kemudian ada rekam EKG tanpa mengetahui dengan jelas ya, tanpa mengetahui dengan jelas diagnosis keperawatannya. Ya. Nah, mari bareng-bareng ya, tentu bareng-bareng kita bicara tentang asuhan keperawatan kembali. Ya. Setuju ya? Ini realita yang ada sejauh saya mengamati ya. Termasuk juga saya sendiri, saya lebih dulu ya, saya lebih hafal diagnosa medis, senang banget ya mempelajari patofisiologi, bahkan bikin pathway gitu ya. Terus saya juga tahu obatnya apa. Ternyata kebanggaan saya itu menjadi salah. Kenapa salah? Karena saya tahu tentang ilmu orang, bukan tentang ilmu saya sendiri gitu ya, bukan tentang ilmu keperawatan itu sendiri. Gitu, ya. Oke, selanjutnya mau dari sana ya. Oleh sepanitia ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini sama Bu Cindy ya atau sama siapa nih? Slide-nya. Nanti slide-nya sama Pak Wisnu, Pak. Oke, silakan lanjut Pak Wisnu. Lanjut slide. Ke atas dulu Pak Wisnu, ke atas lagi, satu lagi. Oke, atau dari saya saja itu? Saya belum bisa ya? Coba dari saya sekarang. Ya, ke atas dulu, ke atas dulu. Ini ada yang slide yang hilang. Atasnya lagi. Habis ini apa, Pak? Coba lihat. Ini, Pak. Satu lagi. Ini. Oh, ada yang hilang, ada yang hilang. Ada yang menghilang. Saya belum bisa ternyata ya. Belum bisa jadi co-host ya, Pak ya? Sebentar. Boleh diganti jadi co-host dulu atau multiple share screen? Oke, sebentar. Ya. Ya, sambil jalan sampai barusan, apakah ada yang mau disampaikan tentang apa yang barusan kita diskusikan? Nah, tentu setelah itu saya menjadi pertanyaan besar lagi gitu ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, oke. Nah, ya. Ini dari dulu tidak pernah berubah. Ini dari dulu tidak berubah-berubah bahwa asuhan keperawatan tentu melalui dari asesmen, kemudian bentukan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, yang tadi Pak Sayung sampaikan adalah sebuah implementasi
tentu berasal dari sebuah perencanaan. Nah, di sini ada gap-gap besar, ya. Ada gap-gap besar di dalam pemahaman proses perawatan ini, baik ketika kita menggunakan Nanda, menggunakan SDKI, atau menggunakan Wilkinson, atau pakai Linda Jual Carvenito, atau yang paling lama sekali Dungus, ya. Yang paling lama sekali Dungus, mungkin ada senior-senior saya nih di sini yang sudah apa, yang dulu dengan Dungus, ya. Gapnya apa? Ketika kita melakukan assessment kepada pasien, kita menjadi salah arah, ya. Kita akhirnya menyimpulkan sebuah diagnosa medis bukan sebuah diagnosa keperawatan. Kenapa itu terjadi? Nah, kenapa itu terjadi? Karena yang kita hafalkan, yang kita pelajari tanda gejala penyakit bukan tanda dan gejala diagnosis keperawatan. Gitu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Boleh kalau ada yang langsung bertanya kan silakan di chat room. Kita banyak yang belum memahami, ya. Kalau kata banyak kita itu temuan saya ya, tentu berbeda dengan teman-teman mungkin di luaran sana yang berbeda, ini yang saya pantau selama ini, banyak di antara kita yang tidak memahami tanda dan gejala sebuah diagnosis keperawatan. Karena masing-masing ada tuh, kalau teman-teman, Bapak-Ibu semua bicara tentang SDKI, di situ ada tanda gejala mayor, ada tanda gejala minor, gitu ya, ada juga penyebab, ada juga klinis terkait. Jadi ketika kita mempelajari assessment, tentu kesimpulan akhirnya adalah bagaimana pasien itu terdiagnosis keperawatan, bukan terdiagnosis medis. Karena kita perawat, gitu ya. Nah, tadi yang contoh yang tadi pasien muntah 5 kali kemudian mual tidak bisa makan, diagnosisnya kalau pakai Nanda itu mual. Ya, kalau pakai SDK itu nausea ya. Ya. Nah, dari mana kita bisa itu? Nah, tentu kita mempelajari dulu dari prosesnya sebuah definisi dari setiap diagnosis. Ya. Nah, definisinya apa sih mual itu? Yaitu kondisi tidak nyaman di belakang tenggorokan, baik disertai maupun tidak disertai dengan muntah. Gitu. Nutrisi tadi ada menyampaikan nutrisi kurang, tapi di contoh yang tadi saya buat pertanyaan tidak membahas tentang berat badan. Ya. Ada juga cairan. Nah, di cairan juga tadi pertanyaan yang saya sampaikan juga tidak menggambarkan pasien kekurangan cairan. Nah, ini yang menjadi masalah besar ketika, ya, ini yang kalau lagi mahasiswa nih, ketika uji kompetensi yang ditanyakan adalah case-case asuhan keperawatan, bukan diagnosa medis. Ini yang sudah lulus uji kompetensi tentu sudah tahu ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di soal uji kompetensi bukan tentang TBC, bukan tentang hepatitis, bukan tentang tipoid. Gitu. Jadi PR kita ini adalah bagaimana setiap diri kita memahami batasan karakteristik kalau pakai Nanda, tanda dan gejala kalau mayor dan minor kalau pakai SDKI untuk diagnosis apa. Gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa tentang pengkajiannya, asesmennya, maka kita bisa menegakkan diagnosis perawatan. Di sini pun ada gap lagi nih. Ya, ada gap lagi. Apa gapnya? Kita masih belajar, ya, atau kita belum memahami, belum mengetahui etiologi apa, ya, pada masalah keperawatan apa. Kenapa begitu? Karena etiologi mengarahkan kepada intervensi apa. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang intervensi apa, kan mengatasi dari etiologi, bukan problem. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang etiologi tadi, saya contohkan ya, ketika kita angkat tadi misalnya gangguan nutrisi ya kurang dari atau defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan apa? Nah, kita rata-rata menjawabnya adalah anjurkan makan sedikit tapi sering. Gitu ya. Padahal etiologinya pasien itu bukan karena tidak mau makan,
tetapi tidak punya makanannya. Nah, ini artinya apa? Etiologinya adalah faktor ekonomi. Ya, nah, akhirnya adalah kita harus memilih kembali, ya, harus memilih kembali etiologi apa yang menyebabkan problem apa berdasarkan hasil pengkajian. Gitu. Nah, ketika kita gagal menentukan etiologinya apa, maka kita akan gagal menentukan rencana asuhan keperawatannya. Gitu ya. Jadi plannya kemana-mana nih. Kalau sudah plan kemana-mana, ya jangan pernah berharap implementasinya sesuai rencana. Kalau sudah sesuai rencana, ya jangan pernah berharap ya hasilnya sesuai harapan. Artinya pada evaluasi akan berbeda dengan yang disusun di awal atau rencanakan di awal. Ya, kalau saya contohkan misalnya begini, saya lagi ngantuk, kemudian kata perawat A, Pak makan aja. Begitu ditanya, Pak gimana masih ngantuk? Ya masih, kenapa? Karena saya disuruh makan, bukan disuruh tidur. Gitu ya. Kita sering membahas tentang beberapa misdiagnosis di sejawat kita, tetapi kita jarang membahas misdiagnosis di keperawatan. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, bicara tentang nyambung dengan materi Pak Sayung, tentu kita bisa sirkulasi jantung. Ya, nah, sirkulasi ini, ya saya tidak akan membahas lebih banyak di dalam sirkulasi, intinya adalah pada kasus yang tadi adalah bicara tentang sebuah proses sirkulasi jantung. Itu ya, bagaimana sirkulasi itu ya berdampak kepada masalah pasien nih ya, masalah apa masalahnya? Nah, kembali ke kita kembalikan kepada diagnosis keperawatan. Nah, pada kasus ini ya saya pelajari hanya ada satu pada tindakan dengan resusitasi jantung paru itu, yaitu masalahnya adalah slide berikutnya. Ini lanjut slide berikutnya. Nah, ini gangguan sirkulasi spontan. Ya. Ini diagnosis ya, gangguan sirkulasi spontan ini adalah diagnosis keperawatan. Nah, untuk mempelajari ini supaya tidak menjadi salah-salah kata seperti tadi ya, kita pahami dulu tentang definisinya. Itu caranya. Ya, nanti teman-teman buka lagi SDKI-nya atau buka nandanya, ini bebas mau pakai yang mana. Kalau saya sih prinsipnya mau pakai yang mana silahkan. Yang penting pahami dulu setiap diagnosis. Ya, tindakan RJP itu apa sih, buat apa ya? Ternyata ada masalah keperawatannya, yaitu adalah gangguan sirkulasi spontan. Definisinya apa? Ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Jadi sirkulasinya tidak cukup ya, atau henti jantung ya berhenti sirkulasinya ya, maka dipompa dari luar oleh kita supaya sirkulasi menjadi adekuat. Gitu ya. Apalagi dari post resusitasi banyak risiko ternyata ya. Sirkulasi masih tetap harus kita pertahankan di situ walaupun sudah melewati post RJP tadi. Gitu ya. Jadi definisinya adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Penyebabnya apa? Nah, kalau bicara mencoba berarti bicara etiologi ya. Ada abnormalitas kelistrikan jantung, ada abnormalitas struktur jantung, ada penurunan fungsi ventrikel. Ya. Nah, dari penyebab ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus masih punya kewajiban memilih etiologi yang mana yang tepat untuk menentukan diagnosis, untuk menentukan intervensi apa. Itu ya. Apakah listriknya yang rusak ya? Misalnya atrial fibrilasi ya, ventrikel fibrilasi dan lain-lain, atau karena struktur jantungnya, atau karena peran fungsi ventrikel. Yang penyebab ini tiga-tiganya hasil akhirnya adalah menyebabkan gangguan sirkulasi spontan. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, gejala dan tanda mayor ini perlu dipahami juga. Mungkin masih, apakah masih ada teman-teman yang di chat room ini di room Zoom ini yang belum mengalami SDKI? Barangkali ada
Nanti kalau masih ada boleh WA grup ya, di WA grup bisa hubungin saya ada di WA grup. Nanti saya infokan untuk mendapatkan bukunya dari mana. Gitu ya. Nah, di SDKI ada gejala dan tanda mayor dan minor. Ini menjadi pembeda ketika mayor adalah menjadi tanda gejala wajib ada. Ya, artinya diagnosis keperawatan ini wajib ada ya ketika memenuhi gejala dan tanda mayor. Nah, dibagi dua biasa ya, secara tanda mayor dan minor. Minor itu dibagi dua, itu subjek dan objek. Subjeknya tidak berespon, pasien artinya tidak ada menyerespon untuk subjektifnya, dia tidak berkomunikasi, bahkan punan kesadaran ya dan lain-lain. Objektifnya apa? Nah, objektifnya apa? Frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Nah, jika menemukan ini, menemukan frekuensi nadi kurang 50 atau lebih dari 150 kali per menit, ini sudah mulai nih, kita curiga bahwa diagnosis perawatan adalah apa tuh? Ya. Karena apa? Karena sirkulasi spontannya menurun. Ya, nadinya rendah sehingga pada denyutan jantung pun kurang. Nah, kalau udah kurang sehingga apa? Tadi suplainya juga berkurang. Terlalu cepat juga tidak cukup mengisi ya, belum cukup penuh ventrikelnya, mompa lagi. Alhasil yang dipompa tidak memenuhi cukupan. Gitu ya. Kemudian tekanan darahnya sistolik kurang dari 60 atau lebih dari 200 mm Hg. Ini dua poin ya. Jadi nanti ketika teman-teman nih menemukan nadi kurang dari 50 atau lebih dari 50, tekanan darah sistolik 60 atau lebih dari 200 mm Hg, ini sudah mulai segera melakukan diagnosis yang tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada frekuensi nasal ya kurang dari 6 kali per menit ya atau lebih dari 30 kali per menit, ini pernapasan. Ya, sebentar. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu kesadarannya menurun atau tidak sadar. Ya, jadi empat poin ini menjadi penting ketika kita mau menentukan diagnosis keperawatan. Tadi ada di chatroom, chatroomnya ribet Pak belajar asam perawatan. Ya, ribet tidak ribet wajib bisa ya. Karena apa? Karena itu ilmu kita. Kita menjadi salah ya ketika kita hanya tahu tentang diagnosis medis saja. Ya, ini mayor ya. Mayor kembali lagi bahwa tanda gejala mayor itu adalah tanda gejala yang wajib ada. Kalau ini ada, maka tegaklah diagnosisnya. Lanjut slide. Nah, sekarang yang minor. Yang minor itu boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa? Karena pada minor bisa terdapat tanda-tanda ini di diagnosis keperawatan yang lain. Gitu. Ya. Gejala tanda minor ini tidak wajib ada. Kenapa? Karena bisa jadi ini ada pada diagnosis yang lain. Coba kita lihat. Suhu tubuh kurang dari 34 ya, 0,5 ya derajat Celcius. Tadi kan pernah masuk juga ya. Tapi ada juga diagnosis yang menyatakan ini adalah hipotermi misalnya. Artinya kalau ini saja belum bisa kita tegakkan ini adalah penurunan sirkulasi spontan. Ya, atau gangguan urin spontan ya. Lalu tidak ada produksi urin dalam 6 jam. Ini juga terjadi pada pasien-pasien dehidrasi. Ya, pasien shock atau pasien hipopolemia, ya diagnosis hipopolemia itu juga terjadi juga penurunan urin. Ya. Atau penurunan saturasi oksigen, ini juga terjadi pada kasusnya gangguan bersihan jalan nafas, pertukaran gas, pola nafas dan hiperpolemia juga sama, mengalami penurunan saturasi oksigen. Ya, kembali gejala tanda dan minor ini ya. Kenapa menjadi minor? Karena bisa jadi tanda gejala ini juga muncul di
diagnosis keperawatan yang lain. Yang tadi contoh, saturasi oksigen turun bisa pada bersihan gangguan nafas, bisa pada pertukaran gas, atau pada pola nafas. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian lihat gambaran EKG. Ya. Ada atrial, retal, ya. Misalnya ya, ventricular tachycardi, ventricular fibrilasi, ini semua yang menyebabkan, intinya ya, menyebabkan sirkulasi tidak adekuat. Gitu. Tapi ini bukan menjadi mayor, tapi tetap ada di minor. Ya, karena ada di diagnosis keperawatan. Ya. Lalu gambaran EKG menunjukkan aritmia mayor, misalnya tadi ya, ada blok derajat tipe 2, AP blok, ya. Kemudian tachyaritmia atau bradyritmia, supraventricular tachycardi, ini pun sama. Ini ada di minor. Jadi bagaimana 4-5 ini juga sama, bagaimana menyebabkan sirkulasi ini menjadi tidak adekuat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang kondisi klinis terkait ya. Nah, kalau misalnya saat kita dulu mempelajari dungus ya, mungkin yang baru-baru lulus masih ketemu dungus atau tidak gitu ya. Kalau yang lama-lama seperti saya itu dungus pegangan utama tuh ya, dulu bahkan pertama kali sekolah di keperawatan tuh dungus itu berbahasa Inggris, setelah lulus baru ada versi terjemahannya. Itu laku keras tuh yang menerjemahkan dungus laku keras. Kenapa? Karena banyak digunakan di sekolah-sekolah ya, di kampus-kampus kita menggunakan dungus. Nah, kalau dungus memang memilah berdasarkan penyakit. Nah, maka di SDKI ini dikaitkan dengan kondisi klinis terkait. Di Nanda tidak ada. Ya, di Nanda tidak pakai kondisi klinis terkait. Kenapa? Nanda tidak memisahkan berdasarkan penyakit, tapi berdasarkan diagnosis keperawatan. Henti jantung yang tadi ya, kalau henti jantung klinisnya lihat tanda mayornya, lihat tanda minornya, oh ini berarti gangguan sirkulasi spontan. Ada bradikardi, ya, lihat juga pasien nanti ya, ada pasien bradikardi atau pasien tachycardi, kondisi banyak ya, kayak tachycardi misalnya kayak kasus hipertiroid ya. Kemudian ada SKA ya, tadi juga Pak Sain sampaikan sindrom koroner akut, gagal jantung ya. Kemudian kardiomiopati, miokarditis dan dispnea misalnya. Nah, kita belajar kadangkala terbalik ya. Terbaliknya bagaimana? Kita mempelajari penyakit dulu baru ke diagnosis perawatan. Memang secara patofisiologi ya, secara patofisiologi kita bicara tentang bahwa diagnosis perawatan adalah hasil dari ya atau efek dari adanya penyakit. Ada pernyataan itu. Jadi kalau orang sakit tipoid, ada demam, ya hipertermi, tipoid ya nafsu makan, ya, kemudian ada mual, ya mual gitu ya. Kemudian tipoid, kemudian muntah-muntah hebat sampai menimbulkan tanda-tanda dehidrasi, ya hipovolemi atau shock gitu ya. Memang dari awal atasnya kita bicara tentang patofisiologi. Ya, tetapi di akhir ceritanya bukan menegakkan diagnosa medis, tetapi harus berakhir pada diagnosis keperawatan. Ya, maka kondisi-kondisi ini terkait ini masih perlu dipelajari jadinya ya. Ini mungkin ya, ini mungkin tengah-tengah ya, dari dungus ada, dari nanda ada, jadilah SDKI. Lanjut. Ada trauma, ya, perdarahan, kemudian keracunan, overdosis, tenggelam, dan emboli paru. Intinya, klinis-klinis ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan atau gangguan sirkulasi spontan. Begitu. Baik. Selesai ya. Oke, ya. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau diskusikan, mangga. Bu Cindy, kembali ke Bu Cindy. Ya, baik. Terima kasih, Pak Teten. Kita langsung saja buka sesi tanya-jawab dan diskusinya ya. Mungkin untuk yang mau bertanya langsung, boleh silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Nanti saya persilakan untuk berkomunikasi langsung dengan coach kita hari ini. Kalau enggak, Pak Teten boleh dibantu dijawab yang tadi pertanyaan dari ya. Kupang NTT ya. Tadi ya, baik. Mau sambil saya ulang pertanyaannya atau bagaimana, Pak? Menjawab pertanyaan dulu ini. Oh iya, boleh. Ada boleh. Yang raise hand. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan untuk yang sudah raise hand. Ada Pak Eman itu.
atau kepijit. Ya, Pak Eman. Jawab yang tadi aja, Bu Cindy. Sebutkan lagi pertanyaan. Oke, baik. Saya ulang lagi pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, pertanyaan enggak. Dari Kupang NTT, dari Rambu Pati Jiara Estoners dari Kupang. Pertanyaannya, ya. Jika ada pasien MBO mati batang otak, ya, dengan status sosial kategori orang kaya nih, Pak, yang koma selama berbulan-bulan dan bahkan bisa bertahun-tahun. Ya. Apa yang perawat harus lakukan jika keluarga pasien masih berharap pasien sadar dan sembuh? Sementara kita sendiri tahu bahwa jika peralatan bantu nafas dilepas, pasien tidak akan bisa bernafas sendiri. Apakah kita harus berkata jujur bahwa pasien terlihat masih bernafas hanya karena bantuan alat nafas? Lalu bagaimana nih jika keluarga tetap menganggap bahwa keluarga mereka masih punya harapan hidup? Mohon penjelasannya, Pak, sebab agar tidak salah mengambil tindakan, sebab tugas perawat ada tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya nih. Bagus sekali ya, tadi dari Pak Supri ya. Nah, kita menyambung dari Pak Supri juga tentunya bahwa untuk menyatakan bahwa dia kondisinya apa, meninggal atau tidak gitu ya, tentu oleh dokter ya, bukan oleh kita. Nah, dalam hal ini tentu yang perlu kita garis bawahi adalah satu, bagaimana tentang kode etiknya sendiri ya, atau bagaimana tentang dilema etiknya. Dilema etik kita tentang bicara tentang baik atau buruk gitu ya, kita pegang itu dulu, baik atau buruk. Nah, tentu yang kita harus kuasai adalah kalau ini baik dilakukan maka lakukan, jika ini tidak lakukan maka tidak akan dilakukan, begitu ya. Nah, terkait bagaimana dengan kasusnya bahwa ini orangnya mampu, kemudian dia pengen bertahan terus-terusan ya karena memiliki biaya yang cukup untuk merawat ya, sementara sebetulnya misalnya kalau kita lepas sebetulnya sudah tidak bisa hidup kembali karena hidup dengan tergantung dari peralatan yang tadi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tadi adalah bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, ini ya. Ini yang menjadi catatan penting di dalam asuhan keperawatan kita. Ya. Banyak temuan-temuan ya yang saya temukan di rumah sakit baik selama saya berdinas maupun sekarang ya ataupun kemarin-kemarin jadi mahasiswa, temuannya adalah kita lebih banyak berkomunikasi itu untuk tujuan kita, bukan untuk tujuan pasien atau keluarganya. Ya. Nah, dalam konsep ini tentu pasien akan bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Emang lu siapa gitu ya. Contoh, misalnya di rumah sakit jangan banyak minum ya, Pak. Iya. Jangan beli makan di luar ya, Bu. Jangan turun ya, Bu. Jangan turun ya, Pak. Begitu dia turun jatuh gitu ya. Kita bilang ibu sih enggak bisa dibilang, ya akhirnya jatuh. Nah, bagaimana konsep komunikasi ini menjadi dibalik? Ya, ini sebelum saya jawab kondisi saat ini ya, kondisi yang tadi di pertanyaan tadi. Ini kita balik bahwa keputusan pasien adalah keputusan untuk dirinya, bukan keputusan dari kita. Maka tujuan kita adalah bagaimana memberikan informasi terbaik buat pasien atau keluarga pasien sehingga mereka mampu mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Kita tidak boleh memaksakan diri, apalagi tadi ada DNR. Ya. DNR enggak. Kalau pasien keluarga yang enggak bisa diapain, ya jangan. Atau bahkan pasien yang menolak jalan apa-apa, ya kita pun tidak bisa melakukan sekeinginan kita. Kalau kita bilang, oh ini harus ditolong, ini akan sembuh kalau kita tolong. Tetap tidak bisa, kembali kepada pasien. Gitu ya. Nah, komunikasinya menjadi dibalik ya. Kemana dibaliknya? Bagaimana kita berbalik berkomunikasi menjadi kebutuhan dari pasiennya. Ya, bukan kebutuhan dari kita nih si perawat dan pelayanan. Ya. Nah, kalau misalnya ibu pasien ini kalau dipakai alat gitu ya, kalau dipakai alat memang bisa hidup, tapi nanti kalau misalnya dilepas nanti meninggal dan akhirnya dijawab kita bilang ini perawatannya menjadi lama dan tidak ada manfaatnya buat kita misalnya. Sekali lagi buat kita ya, bukan untuk pasien. Ya. Bagaimana pernyataan itu kita balik menjadi ya keputusan itu dari pasien, bukan dari kita. Ya, kita hanya
memfasilitasi, memberikan informasi sebaik mungkin, sejelas mungkin, sehingga pasien atau keluarga pasien mampu memberikan keputusannya. Harus jujur, harus ya, kita harus jujur. Kadangkala contoh ya, misalnya saya pernah merawat pasien hipertensi. Kata keluarga pasiennya, "Mas, tensinya berapa?" 180, Pak, per 100 misalnya. Gitu. "Mas, minta tolong ya jangan sampaikan ke bapak saya ya, karena kalau disampaikan nanti naik lagi tensinya." Nah, loh, kalau kita nggak ngomong, salah. Ngomong tadi bisa salah kan? Nah, dalam hal ini bukan tentang kondisinya. Ya. Bukan tentang kondisi tensi yang tadi tinggi, tetapi bagaimana cara memberikan komunikasi terbaik. Gitu, ya. Misalnya lihat situasinya. Apakah dia siap menerima hasil pemeriksaannya atau tidak? Situasi seperti apa yang kita bisa sampaikan? Ya. Misalnya, "Pak, saat ini tensinya dalam kondisi ya 160/100 gitu ya. Nah, kondisi ini belum baik. Nah, tentu tujuan kita adalah baik ya, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya baik? Maka salah satunya adalah Bapak harus atau Bapak bisa melakukan hal-hal, sebutkan apa? Misalnya dia harus tenang gitu ya. Dia harus menerima informasi yang kita sampaikan dan sampaikan bahwa itu kondisi yang sebetulnya masih bisa kita rubah lebih baik lagi." Ya. Kemudian kemarin saya merawat pasien juga ya, kata pasiennya itu, pasiennya minta tolong doakan ya, Pak, katanya, doakan saya supaya cepat sembuh. Pasiennya nggak bisa tidur. Post operasi laparotomi, ternyata setelah kita gali, pasien itu nggak bisa tidur gara-gara apa? Gara-gara pasien memikirkan kalau pasien ini takut menjadi beban keluarganya. Ya, dalam hal ini ada anak dan cucunya. Dan kebetulan di situ ada anak cucunya. Saya ajak coba ibu tanyakan kepada anak dan cucunya, apakah ibu membebankan mereka? Nah, jangan kita yang nanya ya, jangan kita yang nanya. Biarkan mereka bertanya. Akhirnya pasiennya bertanya, dan keluar pasien itu menjawab, "Tidak bu, tidak ma, gitu, tidak nih, jawabannya tidak." Ya, kemudian dia juga takut kalau nanti saya tidak kembali normal lagi. Nah, ini ciri bahwa ada informasi yang belum lengkap dari kita selama pemberian asuhan. Gitu. Nah, terakhir pertemuan, dia pasien bilang, menyatakan, "Pak, doakan saya ya." "Oh iya, tentu. Ibu, saya doakan semoga cepat sembuh kembali, tetapi kekuatan untuk sembuh bukan di kami, tapi ada di ibu. Maka ibu dukung ibu sendiri, dukung kami untuk kesehatan ibu." Nah, pasien ini yang tadi yang henti jantung juga kita bisa menyampaikan, dengan alat-alat bantu kita sampaikan. Bahwa dengan alat ini tentu belum atau bukan menjadi alat atau cara terbaik. Ya, karena alat kan tetap benda asing ya, tetap alat itu benda asing, bukan normalnya tubuh manusia. Artinya semakin lambat alat itu bukan semakin membaik, akan semakin memburuk sebetulnya. Ini hanya karena alat saja. Nah, itu sampaikan dengan sebaik mungkin sehingga kesimpulan ada di pasien, bukan di perawatnya. Ya, teman-teman jawab mulai berlatih bagaimana berkomunikasi kepada pasien dibalik menjadi keputusan pasien, bukan keinginan kita. Begitu, Bu Siri, kurang lebih. Oke, baik. Menarik, memang hal komunikasi itu selalu jadi kunci utama ya, Pak ya. Betul. Dalam hal apapun. Jembatannya itu. Dan ini, ya betul. Sering sekali sama Bapak disinggung bahwa memang dahulukan kebutuhan lawan bicara kita dibandingkan kebutuhan kita ketika kita mengajak komunikasi ya, Pak ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada dari Rohmah, RSUD Kota Bandung. Izin bertanya, Pak, dalam kondisi pasien ROSC menentukan kriteria waktu keberhasilan idealnya itu seperti apa? Karena kondisi gagal sirkulasi itu kan harus segera teratasi agar sirkulasi tetap kembali baik. Terima kasih. Langsung dijawab langsung ya? Oke, langsung. Baik. Oke, langsung. Nah, terima kasih pertanyaannya.
jawabannya tentang sebuah kriteria waktu, gitu ya. Nah, ini kalau di dalam asuhan keperawatan, kita tentu menentukan kriteria waktu sebagai pencapaian kita, ya. Ada SMART kan, spesifik, measurable, achievable, reliable, dan time. Time ini menjadi ukuran. Nah, ini juga saya mendapatkan temuan ini. Temuannya adalah sampai hari ini saya belum menemukan kriteria waktu yang ditentukan secara referensi. Ya, atau termasuk jurnal-jurnal saya belum temukan, misalnya tadi ya, oh makan atau nutrisi setelah 3 hari baik. Mual setelah 3 hari sembuh. Ya. Itu menjadi berbeda dalam kriteria waktu. Misalnya begini, ketika ada pasien dengan nyeri, setelah dilakukan tindakan teknik relaksasi selama 30 menit, ya, maka nyeri berkurang dari 6 ke 5. Itu ada bisa dicapai 6 ke 5, ada waktunya gitu ya, dan juga ada tujuannya. Artinya di dalam kriteria waktu ini ya belum ada referensi ya yang saya baca ya, barangkali teman-teman ada yang sudah baca, belum ada yang menemukan atau menyatakan bahwa ini waktunya selesai dalam sekian menit atau sekian jam. Begitu juga tadi pasien post resuscitasi tadi ya. Bagaimana kembalinya lagi itu kita kembalikan kepada tujuan-tujuan yang saat ini memang waktu yang kita buat atau waktu yang ditentukan masih belum cukup referensi untuk kita nyatakan misalnya dalam waktu 30 menit, dalam waktu 60 menit, dalam waktu 1 jam, atau dalam waktu 2 hari. Itu dikembalikan kepada sejauh mana ya kita bisa menganalisis berapa lama kita bisa atasi itu atau tidak bisa atasi itu. Begitu, Bu Sin. Ya, baik. Mungkin untuk Bapak atau Ibu Rokor di RSUD Kota Batu, kita punya pertanyaannya, kalau kurang puas, boleh nanti bertanya di WA Group gitu ya, Pak Tepet? Ya, boleh. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum, Pak Tepet. Saya Suci dari Klinik PP Jadi. Kalau di klinik dituntut untuk mengerti masalah diagnosa penyakit, sedangkan diagnosa keperawatan ini jarang digunakan. Padahal sebelumnya saya di rumah sakit sering menggunakan. Mohon pencerahannya. Apakah saya harus membuat klinik harus ada evaluasi keperawatan? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini banyak terjadi ya, Bu Suci, di mana-mana teman sejawat kita disodorkan pada situasi tidak bisa menolak, menerima dengan terpaksa gitu ya. Tidak bisa menolak, menerima dengan terpaksa. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa ini bukan pekerjaan kita. Ya, maka hal ini sebetulnya harus diuruskan dengan regulasi. Ya. Satu, dan tugas regulasi nih ya, kita harus bisa putuskan mana tugas kita dan bukan tugas kita. Satu itu. Kedua, ya, menginformasikan ini kepada pemilik, ya, pemilik klinik, ya, atau kepada pimpinan klinik mungkin ya, bahwa ini bukan tugas kami. Ya, jika ini pun dijadikan tugas perawat, maka ada proses lagi, yaitu proses apakah dia delegasi atau mandat. Kalau delegasi, tanggung jawabnya ada di kita semua. Tetapi kalau mandat, tanggung jawabnya pindah ke yang beri mandat, misalnya dokter. Tapi berhati-hati, mau delegasi ataupun mandat, tentu harus diberikan secara tertulis. Ini banyak nih, mungkin masih ada nih, atau selain Bu Suci ya, ada juga di tempat lain yang masih sibuk dengan pengobatan, ya, masih sibuk dengan ditugaskan karena oh ini klinik tungguin aja ini obatnya, kamu kan udah bisa obatnya gitu. Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa, ini tentang sebuah kewenangan. Maka sebetulnya ada di dalam standar akreditasi klinik itu ada, ya, boleh dipelajari nanti. Di standar rumah sakit juga ada. Dan kalau kita kembali ke ranah bagaimana undang-undang keperawatan, boleh memberikan obat kalau kita di tempat yang jauh kemana-mana ya, di ujung misalnya rumah sakit jauh ya, dokter tidak ada, nah itu boleh diizinkan. Selain itu kita nggak bisa ya. Pencerahannya adalah tadi sampaikan kepada kliniknya atau kepada pimpinannya atau kepada apa yang punya
bahwa itu bukan tugas dari bagian dari kita. Ya, itu mungkin saja ya, saya tidak melihat lebih dalam lagi, mungkin saja yang punya klinik atau penklinik belum paham tentang regulasi itu. Ya, jadi kalau belum paham, maka tugas kita lah yang memberikan paham kepada beliau-beliau. Gitu ya. Kalau sudah memberikan paham, saya rasa ya ada cara lain untuk bisa mengatasi itu. Yang paling mengerikan adalah hati-hati dengan teman-teman sejawat yang di klinik. Ketika ada kesalahan obat misalnya ya, justru hanya kitalah yang menjadi bagian yang harus bertanggung jawab, bukan kliniknya. Ya, jangan sampai kita mau disalahkan tapi tidak ikut dibantu dalam tanggung jawabnya. Begitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari klinik PTJD, Ibu Suci. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Ibu Rita Komala dari RSUD Kota Bandung nih, Pak. Iya, Bu Rita. Misalnya, ada pasien datang ke rumah sakit dalam ya. Kondisi kritis dan memerlukan tindakan segera, sementara keluarga tidak ada. Dan kondisi ya. Pasien memerlukan tindakan tersebut dengan segera, dan apabila tindakan tersebut tidak segera dilakukan, akan mengakibatkan kematian. Apa yang harus kita lakukan, sementara tindakan itu memerlukan informed consent keluarga, apakah tetap dilakukan tindakan atau tetap menunggu keluarga untuk informed consent? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini juga sering kita bahas ya. Yang menariknya yang bahas itu hanya di lingkungan kita ya. Bukan di lingkungan yang tindakan-tindakan medisnya. Contoh ya, perlu obat ini perlu segera dioperasi kan bukan tugas kita sebetulnya ya. Menjelaskan ini harus dioperasi loh, Bu. Nanti kalau bisa dioperasi nanti bisa gawat atau bisa meninggal dunia, itu juga bukan tugas kita kan sebetulnya ya. Tapi memang kenyataannya kita di lapangan kita yang dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Pertama adalah lihat kembali panduan informed consent-nya. Di situ ada kondisi mana saatnya informed consent ya, dengan kepada siapa, oleh siapa. Ya, informed consent intinya adalah oleh dokter, dokter gigi, atau petugas yang kompeten di bidangnya. Nah, sekali lagi ada petugas yang kompeten di bidangnya ini artinya bisa jadi kita di dalamnya. Ya, misalnya kita mau tindakan operasi ya, kita ikut ya menjelaskan informed consent ya karena memang kita orang OK gitu ya, bukan berarti kita orang IGD terus menjelaskan tentang tindakan operasi. Itu satu. Ya, yang kedua, ketika kita datang sebuah kondisi kegawatan, apakah kita bisa diizinkan? Bisa. Bahkan informed consent itu ya boleh dicek kembali nanti di panduannya rumah sakit masing-masing. Informed consent itu bisa diwakili oleh perawat sendiri atau oleh petugas yang lain. Kenapa? Karena tadi ada life saving tadi. Menjadi salah ketika kita tidak melakukan life saving padahal pasiennya membutuhkan, justru menjadi salah. Ya. Tapi kita tindakan pun mesti ada, tetap masih ada yang memberikan persetujuan. Walaupun dalam ini tidak ada siapapun ya, tidak ada siapapun yang datang ke atau yang ikut serta dengan pasiennya ke IGD misalnya. Misalnya dibawa oleh tukang beca atau dibawa oleh Gojek ke rumah sakit dan dia bukan siapa-siapa ya. Dan beberapa kebijakan di daerah tertentu ada lagi tuh bahwa itu misalnya oleh dinas sosial misalnya ya diwakilinya atau oleh siapa itu ada. Tapi kembali kepada bagaimana panduan informed consent itu dibuat dan diterapkan oleh kita. Nah, poin pentingnya adalah bahwa kita sebetulnya tidak banyak memiliki kepentingan untuk memberikan informed consent. Karena informed consent bukan sekedar informasi ya. Dulu saya lama di pelayanan gitu. Nanti kalau setuju tolong hubungi saya gitu kata dokternya. Ya kan? Bu, Ibu mau dioperasi ya, setuju enggak? Setuju tanda tangan, Bu. Langsung telepon dok, pasiennya setuju. Itu belum betul. Itu bukan informed consent. Ya. Informed consent itu adalah berikan informasi ya sebaik mungkin, sejelas mungkin, selengkap mungkin sehingga keluarga atau pasien konsen dalam memberikan keputusan. Nah, konsen ini akan didapat oleh pasien kalau dijelaskan dengan baik. Nah, itu satu. Berikutnya, siapa yang berwenang menjelaskan itu?
Kalau dulu kalau sudah rencana operasi, udah jelasin pasiennya, kalau setuju lu hubungin gue deh, gitu kan. Kalau setuju lu hubungin gue, jadi akhirnya kita manggil bu, operasi setuju nggak? Gitu. Nggak, bukan begitu. Ya kan, karena inform consent tidak bukan yang seperti yang mungkin ya sampai ini apakah masih ada tidak saya belum tahu ya yang sekarang ya kalau dulu begitu dulu pelayanan saya tuh kalau ada dokter visit dokter bedah visit ini misalnya usus buntu operasi keluar dokternya langsung jalan kita tujuan kalau setuju hubungin saya kita jadwalkan kalau enggak nanti penolakan tanpa ada pemberian informasi dengan detail sehingga pasien mampu memutuskan bahwa ini perlu atau tidak untuk dirinya. Ya, sekali lagi ya, untuk dirinya itu untuk pasiennya atau keluarganya. Jika pasiennya masih dalam ketergantungan misalnya gangguan jiwa, anak-anak ya atau retardasi mental itu ada pada keluarganya, tidak pada diri pasien. Jadi intinya kembali ke tadi bahwa inform consent itu yang perlu pegangan ya. Sebagian besar bukan kita yang bertugas menjelaskan. Dan kalaupun kita bertugas menjelaskan, jelaskan sedetail mungkin ya, jangan asal manggil kemudian tanda tangan selesai. Begitu kurang lebih Bu Cindy. Dari Bu Rahma ya. Ya. Dari Bu Rika. Iya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya. Dari Rambu Patijara, lagi-lagi dari Kupang NTT nih, Pak. Yeah. Mengapa terjadi perbedaan antara diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan? Okay. Di mana diagnosa medis dari awal masuk sampai pasien keluar rumah sakit tetap sama. Okay. Misalnya diagnosa medis awal masuk gastritis sampai pasien keluar rumah sakit tetap gastritis, sedangkan diagnosa keperawatannya bisa berubah. Yeah. Misalnya diagnosa awalnya pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan setelah penanganan masalah teratasi maka diagnosanya pasti berubah kecuali ada masalah keperawatan yang baru muncul selama perawatan. Maka kita bisa tegakkan diagnosa keperawatan yang baru. Bagaimana pendapatnya nih Pak? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus nih ya. Ini mewakili banyak teman kita nih ya. Ini yang menjadi catatan penting bahwa diagnosa keperawatan bersifat dinamis. Ya, kalau medis bersifat statis. Tadi ketika masuk dengan gastritis, ya keluar dengan gastritis. Kecuali komplikasi ya. Tapi kalau diagnosa keperawatan, tidak statis, tapi dinamis. Kenapa mesti dinamis? Karena ada proses, ya, proses asuhannya, dan juga kita ada level-level tidak hanya biologisnya saja, ada biologis, ada psikologis, ada sosialnya, ada spiritualnya, bahkan ada kulturalnya. Ini ilmu kita nih, ya, bahwa kita komprehensif, holistik. Contoh, begitu pasien masuk ke rumah sakit dengan direncanakan operasi PAM misalnya. Saat itu dia belum nyeri karena belum dilakukan operasi kan. Maka diagnosis perawatannya bisa jadi takut atau cemas. Ini kembali ya, kembali ke asesmen lagi. Ini hanya contoh saja. Setelah dioperasi cemasnya selesai pada saat cemas yang karena mau dioperasi karena sudah dioperasi. Tetapi berganti menjadi apa? Nyeri. Gitu, ya. Atau misalnya ada resiko infeksi karena ada luka sayat. Atau juga ada juga tuh misalnya gangguan integritas jaringan dan kulit. Ya. Atau mungkin saja karena ini adalah operasi yang sesuatu yang estetik ya atau menjadi body image buat perempuan, maka dia bisa ketakutan setelah ada bagian dari tubuhnya ternyata misalnya ada bekas sayatan operasi gitu ya, atau misalnya kalau misalnya pasiennya sampai dengan radikal mastektomi misalnya, bayangkan ya seseorang yang dioperasi kehilangan satu organnya ya, apakah dia bisa menerima saat itu atau tidak? Ini perlu digali lebih lanjut lagi, maka tindakan operasi tidak semata-mata menyelesaikan, misalnya kalau dia kanker dipotong, tapi setelah dipotong apa yang terjadi? Apakah dia terima dengan kondisi bahwa ada organnya sebelah tidak ada? Ya, atau apakah setelah dia dioperasi kembali ke normal lagi? Dia akan kehilangan pekerjaan,
dia akan menjadi beban keluarganya, ya kan? Dia akan mengalami ketakutan, dia merasa tidak berarti. Nah, itu kan bergeser tuh dari mulai cemas, takut, nyeri sampai dengan misalnya harga diri rendah, ya, gangguan peran, fungsi dan peran di keluarga itu kita. Ya, maka tidak ada diagnosis apa atau bisa jadi tidak statis. Kenapa? Karena prinsipnya secara keilmuan kita diagnosa perawatan itu atau diagnosis perawatan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Nah, begitu. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaan yang dari Kupang nih. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, ya? Lanjut. Ada pertanyaan dari RS Universitas Mataram nih, Pak. Dari Nurse Ezar Hadian. Ya. Pertanyaannya, jika menemukan kasus henti jantung pada flail chest disertai hematotoraks, tetapi belum terfiksasi, apakah harus tetap di RJP? Mengingat flail chest bukan kontraindikasi RJP, tetapi jika dilakukan RJP dapat memperburuk kondisi fraktur dan hematotoraksnya. Mohon pencerahannya, Pak. Baik, nah, kalau untuk tindakannya tentu nanti bisa dijawab di Pak Supri ya, di grup ya. Untuk bagaimana tindakan-tindakan, kembali bahwa kalau kita melakukan tindakan, kalau kita tidak bisa menolong, minimal tidak menyebabkan kerugian. Gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya menolong tetapi juga kerugian. Itu juga perlu hati-hati. Pertimbangannya apa? Kembali pertimbangannya adalah etik. Ada dilema etik. Dikerjakan salah, tidak dikerjakan salah, gitu ya. Nah, kita mesti pandai-pandai menimbang baik dan buruknya tindakan itu. Ya. Jika ini dilakukan ya, kalau tidak kalau misalnya menolong enggak tapi bikin orang itu tambah merugi ya, jangan dilakukan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan pertimbangan ini bisa ya menolong ya, walaupun tidak sampai dengan menyembuhkan, misalnya tidak sampai dengan tertolong kembali, itu kita bisa lakukan. Nah, ini permainannya adalah permainannya atau keputusannya adalah dilema etik. Jadi kita tetap tanpa mengesampingkan tentang etik ya, tindakan-tindakan kita mesti dalam koridor itu. Ya, karena apa? Karena kita menjadi salah ketika tidak sejalan dengan etik. Begitu, Bu Cindy. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya. Ini ada dari Pak Wisma, katanya saya tenaga medis tapi sedang off, katanya jadi kita nggak bisa komunikasi langsung. Pertanyaannya, saya masih, oh sorry, Pak saya tenaga medis tapi sedang off sementara karena dan nyambi mengajar di instansi pendidikan. Saya masih terkendala dengan mindset anak-anak mengenai profesi perawat yang masih dianggap tidak sejajar dengan profesi lain, bahkan tidak jarang dianggap, maaf, sebagai pembantu dokter. Sebelum saya jawab, mohon diklarifikasi dulu, sebagai pengajar itu, kita bisa milahkan dulu mana tenaga medis, mana tenaga keperawatan. Nah, apakah Bapak sebagai tenaga pengajar keperawatan tapi dokter, atau memang perawat yang jadi pengajar? Ini beda. Ya, ketika kita menyatakan bahwa tenaga medis ya pasti dokter. Ya, kalau nurse ya pasti kita sebagai perawat. Dokter dan perawat namanya nakes, tenaga kesehatan. Gitu, itu dulu ya. Nah, kalau saya simpulkan sepertinya perawat ya. Maaf ya Pak, ini kesimpulan saya perawat karena tadi. Kenapa mindset masih belum selesai Pak nih pertanyaannya? Oh, masih belum selesai, apalagi itu? Iya, nulis lagi. Beliau menulis setelah dijelaskan mengenai proporsi kita yang berbeda tadi kelanjutan yang tadi. Oke. Ya, jadi kenapa kita merasa jadi sebagai pembantu gitu ya? Karena kita tidak berdiri pada keilmuan kita. Sekali lagi, karena kita tidak fokus kepada asuhan keperawatan, tetapi kita lebih condong kepada penyakit. Ini yang menjadi menjadi kunci. Ya, kalau bukan kita yang membanggakan diri kita sebagai nurse,
lalu siapa lagi? Gitu. Bagaimana bentuk kebanggaan kita? Maka kita harus menguasai keilmuan kita. Nah, tadi kan di awal kita ada pertanyaan nih, mohon maaf kalau ada beberapa teman yang agak tidak berkenan ya. Kita lebih pandai diagnosa medis dibanding dengan diagnosa perawatan yang sesungguhnya punya kita itu adalah diagnosa perawatan, bukan diagnosa medis. Gitu. Ya. Nah, kenapa menjadi kita tidak percaya diri? Ini saya bukan hasil riset, tapi saya diskusi dengan dosen saya. Beliau lama di Australia, kata beliau, kenapa di Australia dihargai mahal? Karena di sana orang yang BAB tidak ada yang mau dan mampu membersihkan kecuali perawat. Maka karena itulah perawat dibayar mahal. Artinya apa? Ternyata tindakan itu bukan tindakan murahan. Ya, memandikan itu bukan tindakan murahan. Ya, membersihkan, membantu pasien BAB itu bukan tindakan murahan. Tidak setiap orang mampu melakukan itu. Ya, maka bagaimana mindset terjadi? Penuhilah mahasiswa-mahasiswa kita nih, saya juga pengajar, dengan keilmuan-keilmuan keperawatan murni. Ya, saya bangga menjadi perawat ya sampai hari ini, walaupun cerita awalnya saya termasuk orang yang terpaksa masuk ke perawatan gitu ya. Setelah belajar lebih dalam ternyata menarik. Dan itu hanya punya kita. Ya, pasien sakit, selesai pengobatan pulang. Hanya fisiknya saja. Siapa yang ngomongin psikologisnya? Kita. Siapa yang membuat dia mengerti? Kita, gitu ya. Siapa yang punya banyak waktu untuk merubah perilakunya adalah kita lagi. Maka mindset itu menjadi penting. Kalau bukan kita yang menghargai profesi kita, lalu siapa lagi? Dan kita tidak perlu berdemo gitu ya, pakai spanduk, tolong setarakan dong saya, tidak perlu. Tetapi tunjukkanlah keilmuan kita bahwa kita adalah betul-betul perawat yang profesional. Artinya skillnya ada, pengetahuannya ada, juga attitude-nya ada. Gitu, Bu Sindi, kurang lebih. Ya, ya baik. Dilanjut, tadi pertanyaan tadi katanya masih belum selesai, tapi mungkin sudah terjawab, Pak, pertanyaannya yang tadi, ya. Bagaimana cara mensiasati agar profesi kita bisa dianggap istimewa dan berdiri sendiri? Nah, tadi kalau contohnya ada istimewa Bapak, itu. Ya, iya, kalau Bapak tadi bilang bagaimana cara kita berdiri sendiri, ya mau tidak mau penuhilah anak-anak perawat kita atau rekan-rekan perawat kita dengan keilmuan murni dari keperawatannya itu sendiri. Ya, iya. Saya tambahkan kalau lagi, Bu Sindi, ya. Sedikit boleh, saya tambahkan. Kenapa kita seperti pembantu? Karena kita mengerjakan punya orang. Contoh ya, ini pertanyaan simpel dan bisa kita lihat di rumah sakit. Apakah ada delegasi dokter ke gizi untuk nyuntik? Nggak ada kan? Atau ada delegasi dokter ke gizi untuk EKG? Nggak ada kan? Iya kan? Kenapa? Karena dokter tahu kalau gizi tidak bisa nyuntik, tidak bisa pasang EKG. Nah, kita belajar nyuntik seolah-olah kita disiapkan untuk disuruh. Nah, ini perlu kita tahu juga bahwa tindakan itu sifatnya adalah delegatif, ya, atau bisa dijadikan sebuah mandat, tetapi tindakan itu bukan punya kita. Seandainya kita seperti gizi, mana mungkin suntikan dikasih ke kita, gitu. Gitu ya. Ini konsep simpel ya yang saya cermati saja. Itu orang bisa berbeda pendapat bebas. Itu busin tambahannya. Semoga bisa menjawab ya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Wisma sudah terjawab. Ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan silahkan. Di WA grupnya. Di WA grup ada nomor saya ya di situ. Iya. Jadi, teman-teman kakak-kakak nih, abang-abang nih, kalau yang mendaftar lewat saya, sebenarnya saya itu yang menerima pendaftaran gitu ya. Iya, jadi beliau ini cukup hebat di tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktu sebagai admin juga. Admin juga ya. Iya, admin juga dari webinar kali ini. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, kita buka bagi yang mau bertanya langsung, ya, boleh aktifkan fitur raise hand-nya, karena dari tadi
kelihatannya kakak-kakak, abang-abang kita malu-malu nih Pak nih. Boleh, mau lewat. Ada Pak Eman sudah raise hand, tapi... Nah, silahkan Pak Eman, sudah mengaktifkan fitur mikrofonnya. Selamat siang, Pak Eman. Suaranya kecil kurang ya? Kurang besar, Pak, suaranya. Ya, kurang besar. Halo, Pak Eman. Mohon maaf, Pak Eman, suaranya tidak terdengar. Atau di chatroom aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya Pak. Ini Pak, saya mau nanya, kalau kita di lapangan nih Pak, menemukan satu gejala mayor, apakah bisa menentukan diagnosa keperawatannya Pak? Cuman satu Pak, dengan banyak etiologi, apakah kita bisa menentukan diagnosa keperawatannya? Ya, baik. Udah ketangkap pertanyaannya. Terdengar, Alhamdulillah. Itu aja Pak Eman, ada lagi? Sementara itu dulu Pak. Baik, ya. Pertanyaan dari Pak Eman supaya bisa disimak juga teman-teman yang di sini. Kalau kita cuma menemukan satu saja, apakah kita bisa mampu menegakkan diagnosis keperawatan itu? Yang mayor ya. Satu atau dua. Ini yang perlu kita cermatin lagi. Satu atau dua, ya, sistem terganggu akan menimbulkan juga gangguan pada yang lainnya. Ya. Kalau pernyataan atau pertanyaan apakah satu dinyatakan bisa, bisa ya, bisa tidak, itu satu. Kedua, apakah kita sudah lengkap asesmennya? Karena apa? Karena akan ada diikuti oleh tanda-tanda yang lain. Gitu, misalnya tadi tekanan darah turun, sirkulasi menurun, urinnya juga akan menurun hasil urinnya. Artinya ketika hanya satu, perlu kita kasih ulang lagi, apakah pengkajian kita asma itu sudah lengkap atau belum? Ini tuh Pak Eman, apa jawabannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Eman untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Eman sebagai penutup sesi tanya-jawab kita kali baik, ini Pak. Baik. Mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi kelihatannya ada yang mungkin sedang berdinas dan lain-lain, jadi mungkin boleh nanti dibuka di WA grup kalau memang masih ada yang malu untuk bertanya di forum ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Teten Rustandi Estepnes MKS. Iya, tidak lelah untuk membagikan ilmu kepada kami, Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan materi yang lain lagi ya, Pak ya. Amin. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber saya ucapkan, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta webinar hari ini, untuk e-certificate akan di-share melalui WA group, dan itu akan di-share kemungkinan besok. Jadi diharapkan untuk teman-teman webinar semuanya tidak left group sebelum e-sertifikatnya diterima. Mungkin itu saja informasi terakhir. Jika ada hal-hal lain yang memang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di WA group. Kami aktif WA group-nya. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang masih mau diskusi, no resmi. Enggak.